Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ini, kaum ibu, kaum bapa, kepada junjungan besar kita, nabi kita, rasul kita, iaitu tak lain tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ini kepada ahli keluarga nabi, anak beranak nabi, juga kepada para-para sahabat nabi sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah yang Maha Esa. Sama-sama kita terima kasih kepada Allah Ta'ala yang Maha Kaya. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Maha Segala-gala. Ibu-ibu, ayah-ayah di malam ini, alhamdulillah. Sama-sama kita mengucap syukur lebih banyak. Karena kita dapat berjaya malam ini, Allah Ta'ala lah yang menentu. Allah Ta'ala lah yang menentu kepada kita. Maka malam ini Allah Ta'ala kita berjaya dalam program besar. Agenda yang besar. Boleh kita berhimpun di depan pondok. Nah, di depan sekolah. Mulah baba kita ni. Bukan main-main dah luar biasa pada malam ini. Tapi luar biasa pun kita tengok. Bagaimana Dr. Ridwan kata takdilah. Tengok hari ini ibu berlaku-laku. Bapak dia kukuk kota pagar itu ya. Tak gitu. Kaum ibu lah hari ni di mana-mana pun marah ke depan. Ibu ni marah ke depan. Tapi wajar dah kita tengoknya atau siwi mati generasi lagi yang kedatang ni ibu lah orang didiknya. Karena orang jatuh di akhir zaman ni, kau nabi royak, kau nampak, kau sari, kau nampak. Ni sebelum akhir lagi, dalam hadis nabi alamat kiamat, dia kata kanu. Akhir zaman dekat-dekat nak kiamat. Nabi kata 50 orang, orang tino sore, orang jatuh. Malah lari lah orang jatuh. Ijak sikit kok dari tino lah. Tu nak ayak kata perubahan umat di akhir zaman. Pas hari ni kita tengok. Nah, kita tengok semua ni kaum ibu berlaku. Hari ni perenai besar kaum ibu. Kaum ibu nak ayak tu. Kaum ibu. Kalau kita ginak pun orang tino lah. Kalau pergi tempat puluk pun, orang tino lah. Pergi tempat mati pun, orang tino lah. Pergi tempat ceramah, orang tino lah. Kalau hari raya pun, ramah tino lah. Jatuh ke kurem lah. Lepas tu ada seekor dua, dia nusuk-nusuk pula. Kau tak ada. Kau tak nampak. Tengok ni kaum ibu belakang pada ni. Lepas tengok, jaya kaum ibu. Kaum ibu ni yang jaya sungguh. Nah, tengok baca Yasin rumah dia tu, baca tempat orang mati. Ni nak ayat kata kau ibu. Alhamdulillah lah tengok. Ni nak ayat kata keadaan perubahan di akhir zaman. Walau bagaimanapun, malam ni kamu nak cerita sikit sebanyak lipatan sejarah tentang perpaduan ummah. Sebenarnya kita kecek saja ya perpaduan ummah hari ni cukup payah. Baru ni kamu kecek dah di mana? Sekali ni. Apa ni hijrah membawa perpaduan ummah. Pasal di hari ini susah, cukup susah ibu-ibu ayah-ayah. Cukup susah. Pasal apa hari ini nak ayah kata? Apa ni umat selerok? Umat selerok. Dah lama dah kita selerok ni. Masa abu budak-budak tak selerok lagi. Baru-baru ni selerok. Mula mana selerok nak ayah umat tadi ada perpaduan. Tidak ada bela-membela tika mana. Masuk, tin orang sewa, kawah orang sewa, nyanggo orang sewa, tika itulah apa panggil, umat selerok tabak, tak ada perpaduan. Situ kita tengok dalam kapung. Itu cetusan yang pertama. Dulu nak buat gapo bersatu padu subuh. Pakat mari rumah orang hijau belakang. Ini nak ayak gambar masa dulu. Sebelum nak masuk cerita kita. Lepas tu tak nak mari suluh perjuangan Rasulullah. Pasal apa dia jaya? Pasal apa kita tak pernah jaya kita? Bukan derita selama-lama kita. Lepas teriak-teriak, lepas teriak-teriak kita. Umat tadi. Tengok.
Kereta ni saya kok tabuk. Ha ni noya. Khabar itulah perpaduan umat ni lau-lau saja. Ha tu noya. Nah. Mana tu masa dulu bila orang nak buat kapal lek kampung semua pakat tolong belako. Minggu-minggu tak motong. Hak ni mari tolong malam-malam sial ada sial kuah terang ke apa semua. Mumu-mumu nak sampai ke malam kerja. Hak jatuh berapi cok ke apa. Hak umbuk sagu cari umbuk sagu buat dia jual apa orang. Masuk hotel cari umbuk sagu. Hak cara nanok tengok romo dia. Gigali romo siap dah ukur dengan kawah berapa putih kawah nak naik berapa kali. Nak naik apa kawah sekali-kali. Ha tu. Orang okay, kukunya cari dah. Mata korea dia tak dikasih dah nanti nak nak golek dengan tiup sikah. Ah, geruk, 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 geruk lah. Orang okay, tu nima lanya telaga siap dah. Tu masa dulu. Orang okay, buat masa jabung jahit tak dah. Jahit tak dulu. Ah, jahit tak. Buat kapik tu kapik ni cari rumah mana ada latar papel, latar gapuk. Buat siap dah, katuk siap dah. Jamin dulu. Suai kerja ni nak ayak tu, nanak. Buat pulut tu berkarung-karung. Nasi manis lagi. Pulut kuning lagi. Pulut merah lagi macam-macam. Nak jamu orang kerja. Tu jamin dulu nak ayak tu. Satu padu bergotong royong semua. Pakat makan situ belakang. Betul-betul. Mu ada anak berapa, main makan situ. Nak sampai ke hari kerja dulu. Hari nak ayak tu dah. Bila adanya. Bila timbulnya benda ni kemajuan berubah dah. Timbul apa? Timbul sewa begini. Tak ada kena buat pasar dah. Tak ada kena jahit tak dah. Nyangga. Nyangga upah. Okey, gula upah. Hati nak ayat tu. Upah berlaku. Haa, tu nyangga upah. Makut pinggir pun sewa. Haa, tu. Batin pun sewa. Sewa habis. Situ mulalah apa panggil. Perasaan dalam hati. Aku tak tupai mu tak tupai aku. Tu situ. Mari dah lah. Aku tak ada waris pun tak apa. Boleh buat puluk usah. Tua puluk dah kilik. Ya hari. Kilik big, big, big. Haa. Tua puluk kilik big. Ya. Nyanya salah. Lah mari apa orang ni. Lah. Tak kita waris tu lagi dah. Ya Allah. Masih. Haa. Assalamualaikum. Alah. Mari apa orang. Ada tua kerja. Tak gitu ya. Hari ni nak ayat tu. Ah tu. Tak ada kena gambar nama. Kilik. Kilik big. Haa tu. Sini mulalah jadi kerah perut. Sama kerah perut. Mana aku tak tupai mu tak tupai aku. Ha sini, sini. Ha kita jadi apa panggil masyarakat masalah dah. Rumah tepi rumah kita pun tak kena dah, tak kena, tak kena dah, tak padu dengan aku dah. Ha timbullah rumah, rumah sewa, rumah pitu, rumah gapo kau tak ada, kau tak ada. Tak tahu orang mana bagi duduk tepi rumah kita. Ha tak tahu orang mana bagi duduk rumah kita. Ha duduk rumah kita tak tahu, tepi. Kabar-kabar sakit, kabar-kabar mati tak tahu dah, tak padu dengan aku dah. Bomolek lah. Jamin dulu orang jadi tuk nebel siapa mati jadi tuk nebel. Orang jadi tuk menih siapa mati jadi tuk menih. Patu rabu apa? Letak. Orang nebel letak. Ah kapo ni tak dia tu ni tak salah, tak salah lah. Ah tak salah lupa sikit lagi mamak nak ambil pula dia dah. Dengar belako orang nebel dulu. Ikut je sang kapo dulu. Bo ke dia ni kamera naik perak tu gawe mula rabu milih dah lah. Mewarak ada, aku warak ada. Ha, tu tak ada apalah. Baloh lalu dah. Mula baloh lah kapung. Tu nebel habis warak nak pilih baru tu empat orang. Nak sore. Jadi pak jalu lah kapung saja. Pak jalu lah kapung. Bo tu nebel pilih siap lah. Lah, oh botol lah dah. Jadi tak ada siap gudi. Tu baloh tak berhenti gaduh. Bolah tu nebel siap belakang dah. Oboto siap belakang dah. Lah nayuk habis warak pulak dah. Pilih nayuk pulak. Bos ni tak nak boleh dah. Lah pucain pulak. Ha ni nak ya. Berapa orang pucain, berapa parti tu. Jadi kita dah balah. Ya. Ni nak ya tu perpaduan ni susah sekali dah hari ni. Ni butir-butir nak royak winapok. Payah. Ha memang sulit sekali, sukar sekali untuk nak dapat perpaduan umat. Ni masa kita nak cerita ni. Bahawa kita tak ada peternak langsung. Tak ada peternak. Tak ada khusus tetap pahami Islam. Sampai itu dia pak mutera aku nak. Aku nak. Kena-kena nak. Nak. Baik tak boleh. Ha tu tak tegur apa bila-bila.
cari tu guru main ngajar sejik bismillahirrahmanirrahim. Tu guru pun bo baru nak boleh-boleh halai gudih je baru. Agak main ngaji belaka dah, tak ada gapo dah nampak tegar dah dua tu. Tapi gak berapa tahu nak boleh tegar sekat ngaji tak apa dah. Main milih pula dah, jabalah pula dah. Balah pula. Haning nak ayat tu keadaan kita dah hari ni. Keadaan kita nak ayat tu. Tengok buta yang baru ni pun padai dah kita. Tak lama awak tu habis pula. Tak lama habis tu habis warak pula. Haning keadaan kita ni beredar. Duk musing, duk musing lagu ni kita hari ni. Mujo tu email tak turun lagi. Kalau tu email milih katik dia rasa siap. Siap, boleh kau orang boleh duit dah. Orang ada duit boleh ditik email. Tapi patihah pelek. Dia kata gena tu email kata terah dia bunyi sepengak orang nak kong. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layl iza saya ma wadda'aka rabbuka wa ma kala. Itulah. Tak ada orang lain dah kat ni. Nampak kena milih. Boleh kau orang ada duit je lah. Yang kata dia tu tajwid wallah, oh dia tu gi bakok dah. Tani bakok. Kori, tak leh duit tak ada. Ha ni no ayat tu, tak bu. Ha ni no ayat tu kita. Ha ni kada kita ni. Sebab tu payah sekali no ayat di hari ni. Bukan mustahil benda haruh. Tapi haruh pun apa ni mustahil ada. Ha mustahil ada walaupun mustahil walaupun haruh pada akah. Ha ni no ayat kata kita di hari ni. Hani ibu-ibu ayah-ayah nak ayat ke? Tu. Ada pun masa Rasulullah dulu. Lipat tes sejarah Rasulullah. Nak ayat kata Allah Ta'ala. Nak ayat kata Allah Ta'ala puji. Nah, Allah Ta'ala puji kepada siapa dia? Puji kepada dua golongan muhajirin dan ansar. Tuhan ada ayat lain Quran. Tuhan puji puak golongan muhajirin dan juga ansar. Pasal apa dua golongan ni ni? Dua golongan ni apa panggil perpaduan. Beripung dua ning lah. Orang panggil apa? Orang panggil jayanya. Jayanya dakwah Rasulullah ketika tu sebab muhajirin dengan ansar ni. Ha, sebab muhajirin dengan ansar ni lah. Orang panggil berjayanya apa ni? Dakwah Rasulullah. Atu no ya tu. Neh, Tuhan duk cerita berkenaan dengan puak muhajirin puak ansar. Ha, tu no ya tu. Kenapa? Karena muhajirin dengan ansar ni Nabi ikat tali persaudaraan. Bina ukhuwah. Mula-mulanya sebelum pada Aus dengan Khazraj lagi. Ha, muhajirin dengan ansar no ya tu tak ada dah. Allah Tuhan royak dalam Quran. Tuhan royak dalam Quran. Tetap keagungan orang muhajirin. Ha tu. Pasal apa? Pasal orang muhajirin dia ikut Rasulullah pergi ke Madinah. Jari 10 tak ada gapo sekarang. Tak ada gapo sekarang moci-moci win royak tu. Turuk gilah. Tinggal Mekah belaka. Kadang bining tinggal Mekah sore-sore aja pergi. Sore-sore lagi. Kedah besar, kebun luah, menatai ternak ke banyak, tapi tinggal saja. Ikut Rasulullah pergi ke Madinah. Ni para-para sahabat dunia ayat tu. Berderu-deru hijrah turut Nabi pergi ke Madinah. Di sana Nabi apa? Nabi kiring. Di sana Nabi kiring. Kiring kepada pihak. Nabi kiring kepada puak ansar-ansar. Nabi kirim kepada puak ansar-ansar. Tu. Nabi kirim kepada puak-puak ansar. Lagu mana kirim? Nabi letak rumah dia ni tak 3 orang. Rumah dia ni tak 2 orang. Rumah dia tu tak 1 orang. Tengok keadaan orang ansar. Hak kaya dia tak banyak. Tak banyak orang. Tu. Bila hak kurang sikit, Nabi tak sikit. Tu. Kalau hak sesak, Nabi tak letak. Ni keadaan orang ansar perak orang muhajirin. Ha tu no ya, rapat tak rapat. Setara mana dalam riwayat cerita rapat tak rapat. Puak ansar ni kalau ada bining 3 orang dia cerah pergi tinggal seorang. Dia tanya, kau ada tupai rumah ni? Munah mana bining ku 3 orang ni? Mu suka mana?
Ini atas tu baju kuning, baju kuning. Ya cerah baju kuning. Tu orang Ansar dulu. Cerah baju kuning. Bawa habis edah dengan dia, nikah. Nikah dengan orang tu pergi rumah. Ha tu. Tanya seorang ni pula, munah ke mana? Bini kau ada dua orang lagi ni. Anak baju tapak jatuh. Ha tu, dia cerah tu. Tinggal dia seorang ya. Kalau bini empat kau, bini tiga kau, bini dua kau. Bui kesaing dia, hak tu pergi rumah, hak mari turut Nabi daripada Mekah lagi. Ha ni nak jalan. Lebih dia beradik-beradik lagi. Tika tu sebelum, Tuhan sebelum turun ayat miras, ayat saka lagi. Sehingga tuan rumah mati bagi saka boleh ke orang-orang tu pergi rumah. Bagi juga kepada orang tu pergi rumah. Ha ni nak ayat kata baik tak baik. Pak kita ada tak sahabat tangga tu? Eh, cerah bini wika saing mari tu pergi rumah ada tak? Ada lagi kita. Kalau tu pergi rumah tu bini dia tag kita juga. Aha tu. Nah kita nak ayat tu. Okay, mari tu pergi rumah kita. Bini dia jangok apa mak tag kita. Terus kata nak bini kita ke dia. Hani nak ayat tu. Ikat irak sungguh. Irak sungguh. Ha, ni nak ayat tu. Mana perpaduan sungguh? Sebab tu dia berjaya. Dia berjaya. Nabi kita bawa Islam di Madinah lah. Nampak lahir-lahir jaya. Kau di Mekah 13 tahun tak nampak mana. Mungkin Nabi tak lawai orang. Okay? Boleh tak ramah. Bila mari capur di Madinah 10 tahun ni. 8 tahun. Nabi Allahu Akbar. Perai, perai, perai. Dalam catatan sejarah semua. 8 tahun Nabi hijrah mari Madinah. 83 kali peperangi. 83 kali peperangi. Ada macam-macam. Ada hak perai, ada hak tak jadi perai. Ada hak butak mari, ada hak gulari. Macam-macam. Semua 83 kali perai, 8 tahun. Hak Nabi masuk perai sendiri. Hak Nabi masuk perai sendiri, cabut bedah, paing-paing-paing. 27 kali. Hani ibu-ibu nak ayah kata di masa tu. Tapi berjaya, 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 berjaya. Hani nak ayah kata, pasal apa? Ummah sungguh, bersatu padu sungguh. Ni perpaduan ummah. Sebab tu saya kata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Banyak mana bilangan kecil, bilangan sikit mengalahkan bilangan banyak. Bi'iznillah. Kenapa? Kemah sungguh. Kemah, 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 kemah. Ini nak ayat masa Rasulullah. Kemah, nak ayat kemah sungguh. Tengok Perai Badar. Perai Badar Abu Jahal hatta mari hampir-hampir 1,000. Hampir-hampir 1,000 Abu Jahal. Nabi kita jepuk-jepuk-jepuk para sahabat. Boleh 313 orang. Senuh riwayat kita 314 orang bawa pergi. Benar. Nabi kita berdoa, oh, ya Allah, ya Tuhan ku. Peperangan ini dapat memutuskan apakah masa depan Islam, ya Allah. Kalau sekiranya peperangan ini kalah, ya Allah. Tak ada dah orang nak sembahmu, ya Allah. Sekiranya perang ni Allah, ya Allah, tak ada orang nak sembah muda, ya Allah. Habis. Kisah sekarang ni lah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Tu Tuhan waktu turun para malaikat. Tuhan waktu turun para malaikat. Tolong para sahabat Nabi nak, ya. Perang bersama. Benih dalam Perang Badar. 313 orang lawan orang kat 1,000. Ah, kalau kita lari berat tak kau. Hani nak, ya, tak kemah, tak kemah. Hani nak, ya. Hari ni terlalu tengok kita. Terlalu tengok kita. Kemah ke tak? Tak nak bergecek. Jauh lagi. Oh, jauh lagi kita. Hari ni la ilaha illallah. Oh, nak kecek cara. Cara itu tak mari jauh. Jauh, jauh. Iza haddasa kazabah. Wa iza wa'ada akhlafa. Wa iza tumina khana. Ayatul munafikin salasun. Hari ni nak penuh dalam masyarakat kita. Penuh, penuh. Tak boleh cahaya hati. Nak cahaya tak boleh. Nak tidur tak boleh. Nak tidur tak boleh. Tikah 50 kuk berat. Tocak yang lain dah. Tu nak ayat. Tikah 50 kuk ya. Padahal sepupu dia turun. Oh, sepupu dia turun. Dia minta dia boh lah butir kusak. Kata gulawai dia. Wui banyak pada pupu dia 50 kuk. Berat tak kau tinggal sepupu dia. Parak. Hani nak ayat. Belum sabti lagi. Kalau ikat dengan getah-getah 1,000 belakang sabti. Tak nak kecek saing. Dia bis. Hani nak ayat orang kita nak ayat. Hani nak ayat. Nak ayat tu jauh. Masa Rasulullah.
Oh, dia jaya noyak tu. Ha ni noyak hati ke hati. Jiwa ke jiwa noyak tu. Ha ni noyak. Sebab tu boleh Islam menyebar, Islam apa ni, Islam tersebarnya ke seluruh dunia. Kau tu masuk dalam Spain. Dalam Spain 800 tahun Islam duk tapak dalam Spain saja. Tu kita tengok bola Spain tu. Masuk dalam Perancis Islam. Masuk dalam negeri Cina Islam. Tu noyak. Terbukanya Islam. Ha ni keadaan noyak Islam. Hari ni Allah kita dahsyat sekali kita. Ha dahsyat sekali kita dah. Apa ni bila ni banyak Nabi dia royak dalam hadis dia karusa isai. Sebab kata ya Rasulullah kami sikit ke gena. Boleh kami kalah, kami tarak tu dak, puakmu ramah. Puakmu ramah, tapi Nabi kata karusa isai seperti buih air. Seperti buih di air. Buih lagu mana? Bum. Ambak. Apa yang putih, tarak ngak. Habis. Lagu tu dah hari ni. Siapa buih air di gelang-gelang batah kita. Dan buat kerr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 r
tu. Kalau nak cerita tetek, apa ni hijrah membawa perpaduan ummah. Ha, ni nak ayat tadi. Hari ni tempat kita susah sekali, susah sekali, susah sekali. Ha, susah sekali dengan hari ni. Neh. Ha, kebelakang ni umat Islam susah belaka, susah belaka. Bawa diri belaka. Ha ni keadaan. Maka kita mari tengoklah. Sebagaimana Islam ni agama cuci, agama comel. Neh, agama suci, agama comel. Tak ada nak lebih daripada Islam, tak ada. Ha, tak ada nak lebih pada Islam, tak ada agama suci, agama comel. Kerana dasar ia dua perkara Islam. Dasar Islam ni dua perkara. Yang pertama Tuhan duk cerita dalam Quran. Dalam surah An-Nahl ayat 30 ni apa baca tadi. Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula. Dan sesungguhnya kami bakit tiap-tiap umat itu akan rasul. Tuhan royak kata tiap-tiap umat aku bakit rasul belaka. Masa Nabi Adam, masa Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh turun mari tu ada rasul belaka. Bila ada umat, ada manusia, adalah rasul. Ha ni Tuhan royak, tiap-tiap umat ada rasul belaka. Kita ni di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita rasul kita siapa dia? Nabi Muhammad. Orang sebelum Nabi Muhammad ialah Nabi Isa alaihi salam, pra Yesu. Sebelum pra Yesu Nabi Musa alaihi salam. Ha Nabi Musa jadi rasul. Ha ni ayat. Tuhan royak dah. Pesening Tuhan lakukan di atas muka bumi lagu ni dah. Ia penuh dengan umat-umat, dengan manusia-manusia ni. Tuhan bakit jadi rasul. Huwallazi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Tuhailah yang mengutuskan rasul bil huda wa dinil haq, dengan sebab dia dah kita dapat hidayah dan dialah bawa agama yang sebenar. Li yuzhirahu ala dini kullih, kerana nak mengatasi segala agama, sekalian agama yang ada di atas muka bumi nak mengatasi. Islam nak mengatasi, Islam nak jinjok berhabis. Li yuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun, walau orang musyrikun marah beci sekalipun tak ada kira dah. Ha ni nak ayat tu Islam naik ni pasal nak mengatasi di atas agama-agama yang plom, agama tak sebenar, agama palsu. Sebab tu Nabi kata al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni agama tinggi, tidak ada agama terlebih tinggi dari Islam. Ha ni ibu-ibu nak ayat tu. Sebab tu hari ni nak ayat, Tuhan jaga Islam, Tuhan jaga Islam. Kita taruh pun Tuhan jaga. Jaga. Hanya kita tak boleh buat apa, tak ada perpaduan. Nak buat tak boleh, tak percaya hatimu aku. Tak boleh nak tidur dalam hatimu aku. Tapi Tuhan jaga Islam ni. Umat Islam ramah hari ni. Ramah, masuk banyak. Lebih hari, lebih lagi dah hari ni di Euro, Eropah. Nari Eropah ni. Nari Mak Saleh ni. Hari ni ramah, moci-moci, weh, tak suka pak kita. Kita ni Islam asal ni. Tapi gak malah lah.
tuwe asa malah. Kadang-kadang sunat duha tak maye. Allah mengatik pula pun 12 patah jatuh wasembeh jenera. Dia nak tidur sokmo. Kita Islam sah. Mak saleh dah hunga masuk Islam hari ni. Dalam Amerika sendiri di hari ni dulu 300 ribu masa Muhammad Ali Clay. Masa kulit hitam. Dia ada persatuan dia semua dia. Dulu bermula cetusnya Islam 300 ribu dalam Amerika. Hari ni tahu dah makcik. Berita tu baik, kamu tu baik. 10 juta lebih dalam Amerika hari ni. 10 juta lebih. Sehingga Presiden Jerman kalah yang kata kena. 15 tahun lagi, 17 tahun lagi Jerman akan jadi negara Islam. Hari ni nak ayat atas. Kita tak tahu dah ayat kita ni. Duh, isa agak dah. Mana tu? Aku demokrasi dagang tak ada. Itu. Ada cara apa kita. Lepas tu nyenera. Nera ada apa. Bawa kilat-kilat bagi sikit bangun takut pelakar. Tu dia tak ada. Tak ada peternak mana gitu. Tak ada peternak. Jadi tak kegiatan kita tak ada. Duk sekadar boleh ya kita ni. Mujur tempat kita tu hewi aman damai. Tak ada balo-balo sepuluh hari lain tengok. Nggak ada di pulau Hawaii dia terbakar. Tu hebakar di pulau Hawaii. Tempat laknak. Pusat maksiat tak ada di pulau Hawaii. Di pulau Hawaii ni tak ada dah panggil. Orang sepuluh lembu. Orang sepuluh menatai tak ada. Seluar dalai pun tak ada. Baju dalai pun tak ada. Pakai tanya tu. Tu di Hawaii ni ayat tu tak ada dah. Tengok tu hebakar di Hawaii. Tengok lari tujuh laut habis. Tujuh laut. Ini terbakar tak ada gamuk-gamuk. Pelek terbakar. Bakar. Habis. Pakaian haid buk, pakaian haid perahu belakang dulu lelau. Hani no yang di Hawaii, tak ada di Hawaii. Hawaii terkenal lah Amerika duk krong, pula Hawaii. Tu tu hai bakar je, akhir zaman nampak cakap-cakap dah. Ha tu no yang. Lubuk maksiat tak ada dah. Situ semua benatan dah. Semua benatan, semua kambing, semua lembu eh. Ikutlah. Ha, di segi nafsu, munak puah nafsu situ tak ada apa dah. Munak berdecok, nak disekur, munak berzina, nak belah lah. Supaya dengan lembu dah. Tu pula Hawaii ni. Ya. Sampai orang pergi situ tak ada lah, tak nak kecek dah. Gimana weh Hawaii? Tu ni ya, tu di Hawaii tak ada dah. Ya. Ha, tu tengok terbakar. Si tengok tu hai terbakar, tu hai terbakar pula Hawaii ni. Ya, ha, ni ni ya, tu. Nah, hari ni Mak Saleh tengah duduk terbuka Islam. Tahu ke tak baru ni bola dunia? Bola dunia di Qatar baru ni moci-moci. We tahu tak? Haa, buat moci tak tahu mana. Buat jatuh lah kalau bola dunia ni. Main hari Arab di Qatar baru ni. Tahu tak? Baru-baru tak ada. Hola asut. Tu. Tahu ke tak di Qatar baru ni? Semasa bola dunia saat ni dia buka masuk tengoknya. Daripada mula dia buka sampai akhir, Mak Saleh masuk Islam 10,000 lebih. 10,000 lebih masuk Islam. Allah, 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 tengok. Mari di kata nak tengok bola, tapi jumpa dengan Islam. Oh, ni Islam sebenarnya dia. Kata nak ayak dia, tong rap orang luar nak masuk tengok bola negeri dia. Siapa Mak Saleh pratap cai? Sampai Mak Saleh puas hati dengan Islam. Ni rupa Islam ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam 10,000 lebih. Ni catatan pemberita masuk Islam di Qatar. Kamu tengok dah YouTube tu. Orang Jerman, 5 beranak. Anak 3 beradik. Pak dia, mak dia masuk Islam habis. 5 beradik. 5 beranak masuk Islam. Ha, ni moci-moci nak ayat kata hari ni. Dalam angkrik saja, dalam angkrik lah ni. 500 bot lebih jual, puak Kristian jual bot dia kepada orang Islam untuk buat masjid-masjid dalam angkrik. Hari ni noyak tadi. Ha, berita panah-panah noyak. Kada eh. Patu gak utak nak kecek lah orang masuk Islam ni gak. Macam-macam. Sampai teriak kata orang lambat nak mengucap tu lu mengucap ke dia. Dia tunggu nak masuk Islam. Orang lambat ajar mengucap. Teriak. Nak Islam. Pakai dakwah, pakai posyak lah dah.
saya mau duduk di kanak duduk di Australia. Dengan duduk kerja di Australia saya mau ni. Orang tepi rumah je. Ha, hari ni dia ya. Dia duduk di Australia lagi. Sari-sari 4-5 ni orang, 4-5 ni orang, ni orang, ni orang, 4 orang, 3 orang, 4 orang, 3 orang, ni orang sari-sari. Masuk Islam masalah. Tu sikit lagi tak mustahil kata negeri Islam seluruh. Ni perubahan akhir zaman ni ya. Ha, ha ni nak ya tu. Tapi nak ya kita dah hari ni kena reti, kena tahu, kena patenah. Kata Islam yang kita duk pergi hari ni tak ada dah sujud. Kerana Islam ni apa panggil ugamo damai. Ugamo santisuk. Ugamo molek. Tak ada dah. Nama lagi Al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Ugamo di sisi Allah. Ugamo hak tu hai. Ugamo Islam. Hari ni kita duk pergi Islam. Pia tuwe Islam kita duk pergi. Allah. Allah tuwe dianya. Tuwe hak sebenar tu. Dalam cenduk tu Allah. Allah. Nabi Muhammad tu pesuruh dia ya. Orang duk cadu duk padu duk hantar berita kita Nabi Muhammad. Dia letak sebagai mandu. Sebagai mandu. Tuai hak sebenarnya Allah. Tapi kita tak bimbang mana? We kita kejak molek ya. Kita kejak molek dengan Islam ni insya-Allah kita akan jadi ahli syurga Allah Taala. Wak we tu hai tu kene. Wak we tu hai tu apa ni? Kasih kepada kita. Maka itu adalah balasan lagi akan datang. Hani ibu-ibu nak rakyat kata, tak ada dah. Kerana apa? Kerana Tuhan rakyat dah. Walakad ba'asna fi kulli ummati rasulah. Dan sesungguhnya kami bakit. Tiap-tiap umat itu akan rasul. Tiap-tiap umat ni ada rasul laku. Kita ni semai Nabi Muhammad. Kita semai Nabi Muhammad. Kita yuk Nabi Muhammad. Muhammad lah rasul kita. Maka setiap rasul hak tu hebake ni gapo kerja dia? Dua kali kerja dia. Dua kali kerja dia. Sebab tu rasul dia tak kerja muka lain. Dia tak motong, dia tak buat kebun, dia tak buat tanah pitu, dia buat tak ada, tak ada belaka. Kerja dia je dua kali rasul. Tuhan royak dah. Ni sebagai dasar Islam. Ani'budullaha wajtanibut tagut. Ha, itu dua kali. Ini dasar Islam. Kalau ada orang dengar, orang ayat Islam ni karu, Islam ni huduh. Bahau, 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 bahau. Baca ayat sana. Baca ayat sana. Itu dasar Islam. Rasul yang dibakitkan oleh Allah Ta'ala. Ani'budullah. Apa ani'budullah? Ajak orang semua Allah. Ha, tu. Rasul hijau dia ajak orang sembah Allah. Ani'budullah. Ajak orang sembah Allah. Wajtani buttagut. Menjauhi manusia dari kejahatan. Lari orang buat jahat. Ajak orang sembah Allah. Lari orang buat jahat. Patah molek kena nari apa di agama Islam. Ha ni dasar Islam ni. Ni nayubai Islam. Dua ni hak besar sekali ni. Hak besar sekali ni ayat Islam. Ajak orang semua Allah. Tu, tu hebaki rasul. Tiap-tiap umat sana tu ada rasul. Rasul ni kerja dia ni ajak orang semua Allah. Sini nak panggil tiap rasul dia berdakwah. Dia berdakwah. Ha, dia berdakwah ibu-ibu. Sabi rasul mana tak berdakwah? Berdakwah belako, berdakwah belako. Idris cara dia, Nabi Nuh cara dia. Nabi apa ni Nabi Muhammad cara dia, Nabi Isa, Nabi Musa. Semua rasul berdakwah belako kerja dia. Berdakwah belako. Ani'budullah, ajak orang semua Allah. Tengok Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. 950 tahun Nabi Nuh ajak orang masuk Islam. Boleh ke tak? Tak. Boleh 4, boleh 84 orang ya. Boleh 84 orang selama tu tu. 900, dekat-dekat dengan 1000 tahun. Kurang 50 tahun, 1000 tahun Nabi Nuh. Allah. Lamalah Nabi kita 23 tahun ya. 23 tahun je kerja agama. Lepas tu mati dah lah. Tengok umat dia hari ni banyak mana.
umat seluruh dunia ni. Ribu-ribu juta. Ni umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Nuh 84 orang. 950 tahun. Hani nak ayat tersuka, payah sekali. Umat Nabi Nuh hati kerah. Hati batu. Nabi Nuh teriak semua di pipi dia dua ada dua garis putih. Bekas air mata. Nabi Nuh tepat jamai mulut orang. Kaum dia kata. Datuk tua bengong, datuk tua gila, datuk tua tak ada otak. Tu Nabi Nuh. Patut sakit hati gini. Nabi Nuh tak sakit hati gini. Kata macam-macam, maki kaum dia pada Nabi Nuh. Becinya. Boleh 84 orang. Tu bila dengan Nabi Nuh dah. Bila dengan anak Nabi Nuh dah tu. Tu 84 orang. Sehingga akhir sekali Nabi Nuh tak mengharap dah. Bahawa kaum dia nak masuk Islam tak harap dah. Nabi Nuh akhir sekali berdoa dengan Allah Ta'ala. Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Tu Nabi Nuh nak ayat doa dengan Tuhan. Minta mapuh berhabis. Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, mu jangan tinggal walaupun sebuah rumah. Orang tak beriman kepada aku. Mapuh berhabis, ya Allah. Tu Nabi Nuh nak ayat ada. Minta mapuh berhabis. Tu Tuhan suruh Nabi Nuh buat naik buat kapal. Tuhan nak bohsa, bohsa. Allahu Akbar. Bah besar sungguh. Tekoh Nabi Nuh dah buat perahu tu. Puak dia kata. Bengong tengok ke tua tengok. Buat perahu dia buat dah bukit kapal. Lah. Pakat turun puak tua. Nanti tua bengong tu. Kata ke Nabi Nuh. Buat kapal dah bukit. Bila sudah nak buat turun ke mana. Belagang perkayu apa kerah. Pecah pergi kapal tu. Tengok dia kata. Padahal dia tak tahu kata air nak sapa ke kapal Nabi Nuh. Haa. Bila Nabi Nuh buat pula tak herah dia kata. Nak pergi berok. Pakak berok lah kapal Nabi Nuh. Allahu Akbar. Habis. Sebesar kapal tu. Nampak kena naik ke berok. Yap jujur beratus-ratus ke. Naik sekali beratus. Tahun 50 pulak. Tahun 20 pulak. Pakak berok beci ke Nabi Nuh. Engkau nak lari tak reti. Pakak dua. Berok, 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 berok. Air kecing saja sepengah. Pengah carok. Gelong kelain, gelong kelain, gelong kelain. Tahik dah sangat cek lah. Sosal lungi tu kak. Perapung, perapung, perapung. Hak pecah tu pecah lah. Nabi Nuh doa pula, ya Allah, berak, ya Allah, berak pula. Berak pula. Tuhan kata, soban, tak apa. Tuhan pun sakit mata belakang. Tuhan pun sakit mata belakang, tak beri dengan Nabi Nuh. Mata merah, mata merah. Ha tu? Ah, mata merah, karuk dah. Hak bangun pagi nak kelek talih tu. Kena bekok lah, kelebek, tengok. Ha tu, mata merah lagu tu? Tapi mata merah pun naik berak lagi. Pakai naik ni. Datang bukit berak. Gua besar kapal dia. Dua lapis, dua tekak. Tu noya tu. Besar tak besar. Bukit besar pekat kokok. Muak dengan gajah, dengan kubah, dengan lembu, dengan utor, dengan kambing, dengan piring. Tu noya tu. Muak belakang tak kapal tu. Takut mati benih. Kerana boh nak selai bukit. Hening noya kapal nak minum. Besar. Muda berak. Dia ni. Plung. Oh, duduk sini. Pling. Berok tak kapal Nabi Nuh. Allah. Akting je. Dalam hadu berok. Noyak tu Tuhan nak tolong tadi. Nya jatuh sore dalam akting. Tak tahulah. Jejak tak tahik ke kena tak tahu. Kau bergantung tak kejak kena tak tahu. Klum. Tunggu klum lah akting. Bos selelah akting tu celek lah. Sia. Mata dia putih tak kabur tak ada. Yo ya hey hey jangan kata kau. Ha hey siar siar. Ha siar. Ah tu hang usia. Klik kapung cu ko dah tengok mata kau ni tak ada dah mata kau. Muka bulat-bulat tak siar. Habis ubat dah. Habis ubat dah. Tak ada siar. Ha tu. Nah, habis ubat dah. Tak ada sia-sia lagi. Ah tu peti kerok deh. Ah tu jalan dulu. Ah kutik kerok dulu deh. Ambo beradu stah. Ambo ada kutik kerok nak beradu stah ni. Kalau kecek bu demo tak tengok demo tengok ke peti tu. Oh demo beradu tengok peti tu tak dengar dah ambo ayak ke apa? Ah kutik dulu kutik dulu kutik. Ah bu banyak sikit. Buah warna merah. Dia ni buah warna hijau muda tu. Hijau muda juga. Jisibat.
Kutip-kutip deh. Kutip-kutip. Habis dah. Ada lagi? Oi lama malam ni weh. Tu bubuh-bubuh merah-merah sikit lah. Iwannya keping sikit. Sebelah kau ibu tu. Abuh maciwi-maciwi ha pakai abuh insya-Allah. Gagal-gagal le poket tu. Tu nak sudah dah dia. Baik ibu-ibu, ayah-ayah. Jadi nak cerita kepada kita bahawasanya Islam ni agama suci. Agama comel. Agama murni sekali. Tak ada dah dalam dunia ni nak lawan ialah al-Islam. Sebab itulah Islam ni agama Allah. Sebut kata agama Allah tak kena royak lah. Ada pun agama lain tak ada. Walaupun agama Kristian pun agama Allah juga. Agama Yahudi pun agama Allah juga. Tapi dah habis masa dia dah. Habis dah masa ketika dia tak ada dah. Tak boleh nak berimej dah kepada orang dulu-dulu. Walaupun sebenar kerana dah habis. Habis masa dia dah. Kena berimej kepada Nabi Muhammad. Tu. Cuba tengok. Kata agama Islam ni agama suci. Mula-mula lagi dah. Tak ada agama lain. Cuba dengan agama Islam ni tak ada. Cuba kita tengok. Dah kita tengok, kita tengok. Kita perhati kepada agama Islam ni macam mana ibu-ibu. Dah. Mula-mula kita tengok ni tak sekira dia kata bining belaki lah. Tuhan dia tak situ lagi dah mula-mula. Dia cetuskan kita mula-mula tu. Noktah yang pertama, titik yang pertama mula-mula ialah di rumah tangga lagi. Kita mari tengok di boleh anak ya pada dah. Mari tengok di boleh anak ni kita noyak tu. Islam noyak tu cuci tak cuci. Bila anak lahir daripada perut ibu, daripada perut ibu mula-mula merah-merah ni. Kita cuba perhati tengok. Suruh ber di telinga kani. Suruh ber di telinga kani. Padahal budak tak ada sakup paus tu. Budak merah-merah. Tubik di perut ibu dah tersuruh ber di telinga kani. Suruh komak di telinga kiri. Apa hubungannya? Sini dalih besar sekali. Kata anak Islam ni anak comel, anak suci. Mula-mula tapih lagi dah. Kata zuriat Islam ni zuriat yang spesial lah panggil. Hak fisik tak ada dah. Sebab tu tengok. Dah dia mau sakit ke mana. Payah bawa tu big anak. Panggil tengok pak dia mana eh. Pak dia duduk mana budak ni eh. Payah bawa suruh pak. Suruh bag. Suruh bag. Pakcik bag lah anak pakcik ni. Tu nanti nak gembik nak peran. Anak pakcik ni kuning sikit ni. Hanya pak dia tak erti bag kata semuanya. Ada tak erti bag dia pada lana. Ni malam ni semua terak petang bagi sok terak tu untuk lelaki bear. Aduh, bear tak suruh ni. Kadang-kadang tak kerti dulu buat aduh. Jauh jadi tu lelaki. Banyak kita lah ni. Kadang-kadang anak teriak, piang ngorik juga. Bini juga serabut lah. Iya. Bini boyak, bear. Baca ayat kerusi ke bear. Genok anak kita ni teriak tu lalu petang hari ni. Mana ayat kerusi?
tu laki dan hak yang kerusi ana. Yang reti ayat meja. Ayat meja yang reti. Bini kata lah, "Abang, ayat 1000 dinar." Oh, mana 1000 dinar tak macam dengar. Dia tahu 1000 ke. Nah, tu laki kedarah tu poruk dah kepala. Panah bining ya. Ah, tak tahu ayat kaya ni tak. Debek tak debek Islam tengok. Oh, Islam cak korea sungguh. Tengok mah kita ni. Kadang-kadang payah bandu ayah kamu. Tukar atas bahaya iya. La ilaha illallah. Suruh bah payah bah. Payah bah buka mulut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Ui ke payah bang? Payah bang kum kum. Kum mulut payah bang. Bapak tanya, tak bisa dengar apa cik bag ni. Payah bang. Payah bang. Payah bang Islam lah dua ayat tu. Engkau yang reti bag yang bisa dengar semua. Mau dia buat dia sejik. Oh, bapak tanya, apa cik komak tu lah. Dua tu belakang dah. Dua tu belakang dah. Allah, cak belakang kapok semua tu lelaki. Haning tak ada ni. Haning dah tak kena ayat kerusi, ayat meja ni. Oh, no ayat tu. Ni noya. Hani noya Islam noya dah. Patu anak pula. Bo 7 hari lah suruh ngekoh pula dah. Suruh ngekoh. Hari tu cukup kepala letak nama buka mulut. Noya dah. Anak orang lain ada dak agama lain ada lagu tu. Supaya ngai Islam ada dak. Demo saya tengok dak orang syiah atau cadang baca anak orang syiah beranak di rumah sakit ada dak. Eh, orang siap beranak di hospital. Tok Cia ambil kepong cak kuning tu. Tok Cia, pakaian teramang katayan. Ada tak? Tak ada. Tak ada, tak ada. No, ya tu agama Islam, ya be, ya be, ya be. Ha, lepas tu ngekoh. Ngekoh, ngekoh. Ha, hari yang 7 ni kau tak ada lah. Waktu itu tu kau, weh. Waktu bit, waktu amal Saudi lah. Air Zamzah, Ismail lah waktu baik. Dengan guting kecil, dengan sudu kecil, suak tegak, wih, baca doa lagi nak ayat tu. Allah, ada sengah orang tegak, lepas tu selawak pula, kepa makan selawak lah. Nak wih jadi anak yang soleh. Tengok, mula situ dan dalam bunga lagi, dalam bunga. Allah, anak jatuh dua ekor, kambing tegak, wih. Dua ekor jatuh, lu, telinga lembek lah. Bawa suara sekat pinggir, dua ekor. Tak ada semelih yang dia tambah tepi rumah tu. Oh ya, tak boleh orang lalu tu khabar kat kepala. Kami tak sah. Allahu akbar. Jatuh dua ikut. Bahu je bak uang, 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 uang. Ah, itu nak jatuh. Itu nak jatuh. Tak gitu. Ni nak jatuh Islam. Ni noyak dasar Islam, noyak comel tak comel. Ah, tu noyak. Bo besar sikit pula Nabi surat jasmaya dah. Muru auladakum bisolah. Suruhlah anak-anak kamu dengan semaya. Tengok ajaran Islam. Ha, noyak. Nah, bila umur dia 7 tahun suruh. Bila dia tak semaya lagi siapa umur 10 tahun, Nabi kata fadribuhun. Ha, Nabi kata godeh, piak-piak ajar dia ajar. Tak semaya lagi budak ni deh. Piak. Weh. Ah, tengok Islam. Pasal apa tu? Duk betul manusia jadi insan yang berguna. Ha ni. Nak betul anak nak jadi anak yang soleh. Dia tak ada dah kemoncok sekali Islam ni anak soleh. Ha ni noyak. Sebab tu suruh hatta ngaji, suruh hatta gotu, suruh hatta goni, semua tu. Tak ada ke arah lain dah. Ke arah yang melahirkan anak soleh dan solehah. Karena Nabi suruh tinggal anak soleh tu. Pasal anak soleh tak ada dah kemoncok dalam hidup kita. Bila tu, dia akan tolong kita di dunia juga akhirat. Dunia dan akhirat tak ada kecil. Dia tolong kita. Sebelum kita mati, anak kita soleh. Dia tak tinggal, mek dia sesak setara mana kita ui mek dia kerja. Dia kerja sanggup susah. Mek dia sakit, belum mati. Dia basuh tahi mek dia.
Dia suap nasi media. Dia tak jemu dengan ibu bapa dia lagu mana pun. Busuk kau. Ha, hanyir kau. Dia bela. Ni anak soleh. Bila kita mati dalam kubur, tak ada kecek dah. Tuhan suruh berdoa. Oh. Rabbi gfirli wali walidaya. Warhamhuma kama rabbayani sagira. Tuhan suruh dia minta apung kepada ibu bapa dia. Ha, tu. Suruh minta apung kepada ibu bapa. Mana tahu dunia dan akhirat, anak soleh sujar. Tak ada dah. Ini kemoncok orang Islam raya tu. Ha, tu. Pasal apa? Dia didik mari deng lagi dah. Kalau nak kira nung lagi. Di nak pilih benih dulu lagi dah. Nak letak humbi. Kalau nyogak mula-mula nak tadi. Nak gali lubel luah mana. Nak pakai baju apa. Nak pakai benih mana. Nak lapik dengan baju apa. Situ lagi dah tengok. Wici kan lu. Wici kasih. Barulah buah tu tubik molek. Supaya tu kita hari ni. Tani dengan cara Islam. Tani dengan cara Islam. Barulah lahir buah dia molek. Dengan manis lagi. Dengan lebat lagi. Ni kita dah temu di BC. Wah tu lelaki. Temu di sewing, ilewing, wah, bining. Tak ada tata cara langsung kita. Sedangkan Nabi Raya dah. Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu. Fazawwaju. Wa illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir. Nabi Raya retina kena pilih jatuh dua karo. Dua karo retina kena tengok. Nabi bersiap dah. Bila orang mari nak mini anak kita, anak tina, orang mari minta. Minta nak buat natu. Kita kena tengok leh jatuh dua kara. Man tardawna dinahu wa khuluqahu. Orang yang ada agama dan juga akhlak baik. Dua ni ya. Orang tina nak buat lelaki, kena tengok orang jatuh yang ada agama. Ada agama. Ha, yang kedua akhlak baik, PA perangai comel. Dua ni je. Nabi kata bila orang lagu ni mari masuk minta anak mu he, apa o? Fazawwaju. Nabi kata mu menikahlah. Wa illa taf'alu, jika mu tak buat lagi, mu tak nikah lagi. Nabi kata takun fitnatun wa fasadun kabir. Anak mu akan jadi rosak besar masa depan. Hari Nabi kata terat-terat dah. Terat-terat dah. Pak kita hari ni sini tak betul dah kita. Hani nak bagi tata cara kita tak betul dengan Islam. Tak pilih jatuh lagu tu. Tengok hidung macam, tubuh tinggi, tubuh putih. Tak apalah, ketung pun tak apa. Hadu dah pain, belaki boleh pak boleh. Belah sepak bini ngalah. Lah. Teriak-iak serebel, hadang ke mata imi. Mata mata merah, hidung merah. Kena sepak itu lelaki. Lepas tu lelaki pula pun tak pukul, tak pukul sebelah, tak bangun. Allah sebab raja dah. Oh, bah kerja dak bini belako kerja. Bini dengan anak lagi kerja lagi. Gelik nak menanak itu laki makan lagi itu laki tidur lekan selimut pukul sebelah baru bangun. Tanya pula akan sing apa? Dengan makan sedap. Kau tu pok tang belakang kapok dah. Ah, tu laki kedara. Hari ni nak ya. Karena kita pilih tak betul. Hok comel-comel, hok kena dengan agama itu tak pilih. Gena mu tak pilih orang tu budak tu ngaji dah tu makcik. Lah, hei budak tu dah pondok macam tu, pandai tu. Oh, jadi tu imam bersorok sedap macam tu. Lah, tak lagi, apa hidup pek tu. Mek pula dah pun. Oh, macam tu. Pak mari dengan mutu buruk pula. Prr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 r
dari Karak Bili Cing. Masuk tanya anak dia. Mak kata nak, bahaya. Ya bahaya kan, nak tahu budak ni. Banyak kan, masuk minta. Tak si, tak tahulah. Hey, kita serabut juga tu. Padahal mak dia tak si. Dan mari Toyota Rio, paidai jadi sama dah. Dia baca bagi lain. Lah, hey, ya tak bahaya. Hey, sudah kemek lah kau ya. Masya-Allah lah, hey, anak seorang ni kau. Tak ada kecil-kecil tu. Tak payah hero dia kau. Mudah. Kena tengok Toyota. Toyota Rio paidai. Mek ada gila kereta. Bo hari ginyak gingata nak yo mo jatek. Tengok tak ada patok kereta. Kita tengok di belakang rumah nampak mungguk buat kereta ni. Apa ni bahasa pak rumah padi duk condau. Tengok bapak tengok ibu sati pak pak ikut duk. Duk ngerek. Oh, noya tu. Duk mana kereta tok? Mana melatu ku?
Dah, ya penyih hak sayang dia, ya hari tu. Oh, ya penyih hak sayang dia, ya mari masuk minta anak makcik tu. Ah, makcik tu kata kereta dia redak, ahli ya penyih. Jalan kaki lah nak tu, makcik tu. Ah, ni basuh rakyat tu. Pada awak boleh lagu mana? Nak awak boleh lagu mana kita? Kebaikan tak ada. Kita tak ikut. Kalau kita ikut Nabi rakyat, Allah, boleh molek dah. Kenapa? Orang ada agama, akhlak molek. Dan dua ni cukup dah. Dia kena puji lah kapung. Allah, makcik Wina tu, makcik ni kau, budak menesta tu. Oh, jadi sungguh. Tu yang tak adalah mana, dia si brown. Hidung gebang. Tapi lah, Datuk Imeh tak ada, ya ganti Datuk Imeh. Baca Kro'es dah, baca surat besar dia. Maya iso, maya ngorik. Kita masa tu sendiri beradu, sedap. Kalau hari tu dah tahu lah kita, terlupa Fatihah. Kali dia dengar saja. Mai ngorek parakaat ambo. Macam tu kaya. Kena lupa tambah sekarang lagi. Kau tak nak baca apa dia sekarang. Sedaklah jok noyak tu. Oh dah yo bag. Hai belu amo gong tak ada tu kok. Tak ada tu kok. Wih dah wem dah wem ngorek bag dah bag dah bag dah. Oh wem mengelamah dah. Tegak gain dah mutu tegak kata perut perut kita. Pakai toko-toko gitu ya kain kain semaya. Kita tengok dengarlah kanoh lu tak ada. Gaduh lah je. Gua ayat aku tak kelih dah main murung maya itulah. Tu nak ayat tu. Bik siapa batal lah sejik tu. Baru-baru pada dia. Nak ayat tu gaduh lah je. Allah dia kata jadi sungguh. Haa tu nak natu orang molek nak ayat tu. Lagu tu dah. Haa tu nak ayat. Lepas tu gawi akhlak molek. Kalau tu kejar lemah dia ke Allah. Tak ada duk. Teo sapa lalu do kecek berlalu dia mata lupu jadi sungguh natu mulih. Lo tak pandai dengan rupa ni. Dengan rupa kau teruklah. Ha. Tapi jangilah. Ha ni ayat. Patut tua kalau natu lagu tu ke mana? Kena kata tua kalau natu kena puji lah kapung ke mana? Ho. Hidung tak tahu lah boleh paling tutup tu saja. Tu nak ayat tu. Ha. Tak apa apa dah. Ha tu tua pun tak ada apa dah hidung gebang, hidung kemen. Ha ni ayat Islam no ayat tu. Situ lagi dah. Ha situ lagi dah. Pain dia kahwin lagu tu tu ada ayat dah. Tu ada ayat dah. Dalam Quran bila kita cari kena lagu tu tu ada ayat dah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kami jadikan kamu sekelamin ya kamu kahwin saat itu mawaddatan wa rahmah. Berkasih kasih saya. Ha ni ayat dah kena lu dia tu. Tapi tak kenal lu dia. Betapa lah. Betapa. Dia tak kenal no ayat tu. Hari ni lebih-lebih lagi dia hari ni, hari ni, hari ni. Hari ni cukup payah. Hari ni adik-adik wanita, adik-adik perempuan hari ni. Susahlah nak cari jodoh. Susah jatah banyak. Tapi jatah tu lah. Kau cak hiyan dengan cak boyon. No ayat tu. Allahu Akbar. Pakak ada ni yun doleh hutan berlaku lah ni. Pakak doleh hutan ni yang disakir semula. Okey pakak ada beban bandar berlaku je doleh hutan. Haa tu nak ayat tu. Payah, payah, payah. Haa jatik tu tapi payah. Nak we kena sungguh tu payah. Hari ni nak ayat tu. Hari ni nak ayat tu Islam ni comel sekali. Pasal apa tu? Nak betul kita dalam keluarga tu comel untuk nak melahirkan anak-anak zuriat-zuriat yang soleh dan solehah. Haa tu Islam. Ia mula situ lagi dah. Sebab tu orang kampung kita jamin dulu. Nak boleh kebining tahu dah. Ia raksi jamin dulu. Tak ada hadis Quran jamin dulu. Orang jamin dulu tak ada hadis Quran. Ia raksi orang tak kampung. Dah rokok besar gelap beti habis. Raksi, raksi, raksi. Dia tak so. Tanah, air, api, angin. Mungkin anak yang berapa mak? Tiga. Tanah, air, api. Hamil itu tak api mak. Ah, tua dulu ya raksi. Hak tino pula, anak yang berapa? Taris. Tanah, air, api, angin. Ha, kena tak angin mak tak boleh. Mung tak api, bini mung tak angin. Tak ada apa mak? Pakai tak ada kerja ke apa? Pakai menapa tu? Ah, api dengan angin. Oh, api nyala, angin pupuk. Tak ada kerja. Menara api, go. Apa lagi? Tu orang dulu. Lah ni dah hadis Nabi dia royak. Quran dia royak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja.
Tu Tuhan kata, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Setengah daripada tanda-tanda kekuasaan Allah tu, "An khalaqa lakum min anfusikum," bahawa Allah Ta'ala ciptakan kamu tu di kalangan kamu sendiri daripada air mandi ibu bapa. Ha tu. Maka Allah Ta'ala ciptamu tu azwaja, pasangan-pasangan. Yakni segu-segu secu, tino jate-jate, tino-tino jate-jate, tino. Itu hal yang siap dah. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahawa Allah Ta'ala cipta kita ni dua. Ada jenis tino, ada jenis jate. Ada jenis puwer, ada jenis laki. Han itu hewat dah. Tapi itu hewat dua ni pasal apa ni? Litaskunu ilaiha. Supaya nak widuk sekali pasang ini. Apa nak widuk sekali? Nak wihak jatah tu bining. Nak wihak tino tu belaki. Ha, kalau tak belaki, tak bining, tak jadi, tak berhasil. Tu yang kau yang dah. Litaskunu ilaiha. Supaya nak widuk sekali. Nah, tak boleh nak duduk sekali tu hai oh. Harap hak jatuh anak datuk tu, hak tino anak datuk ni. Ha, terbuat kena. Ada majlis pernikahan. Nikah dulu. Ha, nikah tu cari jodoh. Bo, nikah siap wak puluk dah habis tiga pikul lebih. Bermulai hari tu hujan tak ada habis licin. Oh, tak ada gapo dolah. Cau bau dengan cau sau. Siapa tak semaya Zuhur pun tak, Asar pun tak, Maghrib pun tak. Oh, jangan cau sau tak tahu lah. Heret curi wan dia tiga depa lip belakang. Dia heret boleh dalam ribu. Gorak, 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 gorak. Tidak. Ah, tu. No ya tu. Lepas tu Tuhan kata ni, "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Kami jadikan kamu pasangan saning. Hak bining, hak belaki saning ni. Mawaddatan wa rahmah. Berkasih, kasih saya. Ha, ni Tuhan buat kita ni supaya we bining, we belaki. Duduk sekali, berkasih, kasih saya. Berkasih, kasih saya. Ha, ni ayat Islam ajar kita lagu tu. Tuhan tak senap senun, masalah balas cerah. Sebab tu Nabi kata, "Abghadullahi indal halal." Abghadullah, semerka-merka Allah, benda hak halal, at-talaq, iaitu cerah. Tuhan marah sekalilah hak cerah. Sedangkan benda tu halal, tapi Tuhan marah, Tuhan merka. Kenapa? Tuhan tak senap senun kita pecah belah. Ha, tu. Pasal apa boleh Tuhan tak senap senun? Kerana pada dasar awal lagi dah. Tuhan nak pada zuriat. Nabi kita nak zuriat. Sebab tu Nabi kata gana, "Ya ma'syara syabab, hei pemuda-pemuda, manistata'a minkumul ba'ah, barang siapa di kalangan kamu itu ada kemampuan." Nabi kata, "Hei orang muda, siapa-siapa ada kemampuan, ada kuasa untuk nak perah anak orang, fal yatazawwaj, menikahlah." Menikahlah. Ha, kenapa? Di akhir hadis ni Nabi kata, aku kedebe di akhirat esok sebab umatku ramah. Sebab umatku ramah ni aku kedebe di akhirat esok. Karena rasul lain, nabi lain tak ada umat, aku ya umat ramah. Nabi bangga dia di akhirat esok. Jadi Nabi nak kau umat. Sampai itu tak senap senung berkucerah. You nak kata bining pak. Pak bining. Pong. Wah, kuang, kuang, kuang. Pong. Kuang, kuang, kuang. Haa, nak lagu tu. Tak si. Bining lelaki dah. Pong. Adalah. Kena, kena siku. Haa, tu lelaki siku bining dah. Haa, tak si lagu tu. Kena. Tak boleh nak lagu tu. Kalau duduk berbalas tak boleh nak. Naknya, skapuh, skapuh, skapuh. Haa, ni dalam Islam no, ya tu. Kerana nak ke apa? Nak pada umat. Ha, nak pada umat. Hani noyak. Hani noyak tu dasar Islam. Mula-mula nak letak humi tu. Belum nak tahu anak lagi dah. Tengah duk pilih benih tu. Duk pilih benih nak tanih tu. Setara mana noyak tu. Dua-dua tu duk pilih benih belakang. Hak tina pun pilih benih. Hak jatah pilih benih. Nak wak gu kurak dia.
Nak jadi molek. Ha, nak jadi molek. Takut jadi tak molek. Ha, sebab tu Nabi kata kena tazawwajul wadudul walud. Tu dia antara hadis Nabi kata. Ha, ni jalan. Islam dorong kita, Islam senap senun kita, Islam tunjuk ajar kita. Nabi kata tazawwajul wadudul walud. Nabi kata menikahlah dengan orang tina hak mukasih. Hak mukasih tirak. Apa wahai hak mukasih? Yang ni mu carilah orang tina hak nafsu mu, hak nafsu mu tu marah. Apa nafsu marah? Hak mu rasa gerah. Mu tengok pak tina tu. Kau dia jadi bining akang. Ha, tengok satu. Kalau punya tagena mak nikah ayah tu. Au, ku tak ada nak mano, mek ku dah kacau sangat. Ha, tu, 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 tu. Tak leh nak, lagu tak leh nak, tak leh nak, tak leh nak. Dia tak karat dah. Nak cari al-wadud, hak mu kasih, hak mu gerai. Baru dia boleh nak. Ha, tu baru boleh nak. Baru nikah tak ada lama lah. Poh, kuah, kuah, kuah. Poh, kuah, kuah, kuah. Kita membuat bulu tanya, bapa kata ya? Ni. Ni dah. Kamu mengaku dua baru. Barok mu dua. Beku malah. Aku beku rajin. Dia ujian-ujian tak pergi menebah. Mata tak. Tak ada apa. Wak no. Habis ni dah. Pas kemar dua terik dah aku. Ah, boleh ni dah dia. Ah, tu nak royak tu. Nak royak kata. Islam dia, dia macam tu Islam. Dia nak pada betul. Sebab tu dah Islam tengok Nabi. Semua hadis-hadis Nabi dorong kutub belakang. Ya maksyarah syabab. Ya panggil orang muda. Tak ada hadis panggil. Hei puak tua-tua. Bining lah. Tuan kan pun nama tepak ting tak bunyi dah. Bining pak puak tua. Nak tubik kan pun nama lagi dah. Ah, kalau itik-itik. Tekan-tekan telurnya tubik juga. Telur tekan perut. Ah, hani nak ayat tu. Sebab tu hadis. Koyak orang muda. Tahu tak orang muda? Karena orang muda ni. Ya firing, firing, firing. Hak tino pemuda, bateri samke bateri. Hak ni pun samke bateri. Oh, dia buat tengok. Oh, kuat api, eh. Itu baik lalu dah. Itu baik lalu dah. Karena Nabi nak kau umat. Sabitlah Islam tak boleh nak taman medai. Nak kasih tak boleh haram. Siapa dia kasih? Kerana nah tu hai royak dah nah nunar zukukum wa iyahum. Aku dah cara rezeki kemung dan dia ke anak mung tu. Aku dah belajar belaka bukan mung. Beranak sudah lah mung tu. Aku wira rezeki. Nah saya datang gitu tu hai marah, marah, marah. Mu nak mandu berapa? Mu nak taman berapa? Ha tu. Tak leh, tak leh. Ha tak dapat tu haram dalam Islam. Kita nak kasih tak leh, nak kasih terasi tak leh. Pasal tadi kerana semua Islam ni dorong semua boleh umat. Ada. Tengok ada tazawwajul wadud al-walud. Mu nikah dah dengan tina hak nafsu mu tergerai. Bila nafsu gerai berarti mu akan boleh anak, akan lahir anak. Ha, tu nak ayat tu. Pagi pula al-walud pilih orang tina hak bako anak ramah. Ha, tu. Hak bako anak ramah. Padahal tahu mana. Loh weh, mu tanya mak dia menang kata tua mu tu lah, jadi tua mu tu. Tanya lah berapa beradik kau cik. Mak kata, ambil dua belah ya semua sepok. Ah tu. Kena aku ambil anak dia lah tadi ni. Bok, tengok anak dia. Dan tu ambil lima belah gitu. Mata kena, oh aku tamlai si titik. Kena, lakah tu tua. Ya jujur, kena cerita dikat anak itu. Puan nak serati dah. Aku tak buat jujur. Baju dah nak kena buka orang tak pakai. Kau kakak buka adik-adik. Nanti beli kakak so ya. Ada tu. Dekat kedik 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 kedik. Jutik kepala tek tek tong 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 tong. Kau tak nak. Mana dia tu lakak tu. Aku tak buat. Ah, tu nak ayak tu. Hani Islam nak ayak tu kita. Hani Islam molek. Molek. Pasal apa? Nak tubik zuriak tu molek. Kena carilah molek. Sebab tu kena tengok, jangan dia temu kau sewing pun kita ambil waktu lelaki. Oh, ni mana mak mu temu, mana tino ni mak? Temu di sewing, mak. Lepas tu dia kata nak kita, kita pun tak ayuh, mak. Nikah, 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 nikah. Nikah lah.
Dina pun mari tanya, kena tu. Belanjanya mana? Oh, tak lah. 80 nombor tu. Mek mana nombor tak ada. Ada kereta galah buruk tak ada. Apa boleh belakang rumah tu? Tak, situ lah. Gua mesti buruk boleh. 18 boleh. Dalam 1,800. Tayar 12. Tak lah tu lah. Oh, tak ada lama lah. Punya tercerah berat dah. Hmm. Kita mau di apa di BC pula. Ha, buat bini pula. Tak ada payah tu. Tak ada tu. Kena tengok molek. Tengok molek. Tengok molek. Ha ni, orang jamin dulu nak buat bini, nak yak tu. Islam nak jamin dulu bini ke apa nama? Siapa raksi? Orang tua dulu pergi tengok rumah dulu, kawasan rumah. Pak jatah tu nak buat tengok. Dia tengok mana orang dulu, tahu tak? Dia tengok di kawasan rumah. Rumah tak penting, rumah tomeng, rumah tak boleh tak kira. Dangar pun tak apa. Tapi kawasan rumah. Kalau rumah tu nera, pasir putih, daun kayu selat tak ada bersih, sapu bih. Oh, ni lah menantu aku. Perak. Tu orang jamin dulu. Pegang ni dia. Baru dia naik tahu rumah tengok. Dia naik tahu rumah dia tengok. Pak jatah tengok. Belum nak masuk mitab tengok. Siap molek. Lipat situ, lipat sini. Tu patok selipar, patok kasut. Rumah Allah. Dinding jarak. Dinding buluh cicir je. Tapi tengok dia tengok. Apa tu? Orang tua yang baca reti kata, tua rumah ni raksaan. Kasih kepada bersih. Orang ni bersih. Cek dah kalau tepi rumah dia tu bersih, kawasan bersih, tawa bersih, tubuh dia pun bersih juga. Ha ni orang tua yang baca boleh. Orang tua jangan main dulu. Tua dia tu bersih juga, tawa tubuh dia tu. Bersih, tubuh dia tu bersih. Kalau hak jenis gabung, 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 gabung. Tidur malai han jebak han tuah. Hmm, tak nak gecek. Ha, noyak tu. Dia pasal gabung ke. Kita tengok buju tu seluar dalai nak buat lah. Apa dia khipu seluar dalai. Pio tak sini ni. Oleh ni paper enok. Hmm, mak menggotok sini lah. Aku tengok 3 hari dah pada sini. Kain kecing dicucu tak ada saling-saling dari itu. Panak tidur kena mengigah hamba gajah semua. Mengigah tak ada uti gaduh. Allah tidur malam pula akik baik. Waktu kau bulu ketiak tak ada buah tu. Allahu Akbar. Mekmung. Oh. Tak ada mani ke bertanding. Bini kata tak. Hmm. Soal tiga. Lu nak belaga belakang pun. Sporting ni saya dah berlengah. Tang, 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 tang. Tarak lagu tu. Haning nak ayat tu. Jenis gabung lagu tu dah. Caya ambo lah. Pingin lesing ni ke Allah. Tak basuh. Tak basuh. Tak basuh tu ke. Hingga habis pingin dengan sudu. Baru pilih nak tengok basuh mana nak makan ke dalam. Tu nak ayat sungguh. Tapi orang riap roi. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak lihat dona dia, dapur dia. Dia gonyoh, dia gapo siap pingin, tak siap. Sah gelah, gelah, gelah kecil, gelah kecil, gelah besar, gelah besar. Oleh ni gelah takat, 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 takat. Oh ni kau sudu, sudu kecil. Ha ni sudu, sudu besar. Ha sini lapis saya sodek. Tak siap dah. Tak boleh. Aceh orang ni riap roi. Ha ni nak yat. Dia pasal kabung, cak kabung dan nak kecek. Naik pak situ, aduh. Tu kain buruk. Oh, tu kena tu. Oh, saling tak sakut dia tu. Oh, lekat-lekat. Pengang ular dah. Ular saling dah. Haa, tu nak ayat tu. Ha, ni nak panggil. Siapa apa? Orang tua dulu dia baca kata tubuh orang tu tak jomi. Ni nak ayat. Belum buka baju lagi. Pai buka baju tu kat makmung lah. Kemeh tu. Tengok tak belakang. Panas saja. Lah. Anak yang beka apa penti berarti air. Ha, apa tegak han jebak han tu sana kecek dah. Tidur akik akik tangi. Tegak uak 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 uak. Tu laki dia tepi tu. Memang waktu turun ha saya ni. Aku tak leh menyawa memang weh. Allah kena mu nak terbang kena memang ngalah ni. Waktu turun ha minta maaf esok ambil pucuk-pucuk terajian dia gonyo-gonyo memang dia. Allah, memang kau kena tak cara tu lah. Aku nak pening-pening, memang pening-pening ni. Pening aku tidur luar pun malam ni, memang kau. Oh, nak ayat tu. Ha, ni kau pasal gabung, nak ayat tu. Banyak. Ha, ni ayat kita. Ha, ni keadaan, nak ayat. Sampai dia tengok situ lagi dah. Orang tua dulu, dia tak ada hadis, tak ada gapo yang main dulu. Ha, dia reaksi benda tu, tu saat ni tu, dengan keadaan semasa.
Jamin dulu noyak lagu tu. Macam-macam noyak jamin dulu. Hani keadaan noyak tu agama Islam. Pasal apa? Kena melahirkan zuriat tadi, zuriat yang soleh. Kerana penting sekali zuriat soleh ni. Tosiwi anak tu ada deraka dua ibu bapa. Nawi anak tu kena budi dua ibu bapa. Hak tu besar sekali tu. Hari ni pasal apa kita tengok? Hari ni tengok. Bezo, masa ambo kecil-kecil dulu, ambo ingat lagi orang tua. Orang tua royak ke apa, orang tua bukan ibu bapa kita pun tak ada apa. Pia lari dulu, hera belakang. Ni ajaran budak jamin dulu. Ingat sampai ke hari ni, kena ro'i, kena hormati kepada orang tua. Lah ni jangan. Pok dia, dia lawan. Mek dia, dia sepak. Mek dia, dia semelah. Ni di hari ni ayat tu. Anak tak kena ibu, tak kena sungguh-sungguh. Sabitlah hadis Nabi banyak. Di antara 15 kara. Yang mana umatku berlaku, umatku buat benda ni. Halla bihal bala'u. Nabi kata akan segera balak. Balak akan segera. Maka di antara gapo Nabi dia ayat. Wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu. Hani di antara adalah hadis tu. Nabi kata, wa aqqa ummahu. Anak deraka kepada ibu. Anak deraka kepada ibu. Moci-moci weh. Allahu akbar. Ni banyak-banyak dah hari ni pasal ni dah. Ni pasal hari ni nak ya tu umat kita ni berubah. Bukan berubah kau molek dak, berubah kau teruk. Ni penyakit akhir zaman. Ni Nabi royak dah sebagai alamat kiamat. Iza fa'alat ummati 15 khoslatan halla bihal bala'u. Bila umatku tu buat 15 perkara ni, maka bala segera datang. Segera datang. Ha, di antaranya Nabi kata wa aqqa ummahu, anak belaka ke ibu. Wa barra sadiqahu, tapi saing dia bela. Dia bela saing dia. Dia buat baik ke saing dia. Dan saing dia mari kapung dia. Dia tak ada duit pun dia menjauh beretah. Tapi mek dia ya deraka. Mek dia tak ada. Tapi dengan saing nyangik. Ha, kena tak hari ni? Kalau Nabi kata kena tak budak hari ni? Budak hari ni tak ada ibu apa. Tapi saing dia nyangik. Dia bela sungguh. Bela sungguh ke saing dia. Ni Nabi royak 1400 tahun dulu kata nak berlaku di hari ni. Nabi royak 1400 tahun dah. Kata nak berlaku di hari ni, kita masih tengok dengan mata kasar kita. Kita boleh jadi saksi pada hari ni. Kalau Nabi kata 1400 tahun dulu. Kata, wajafa abahu. Hadis tu doyak Nabi kata. Dan dengan bapak dia tak masuk dekat. Tak masuk dekat dengan pak. Dengan mek dia deraka. Dan pak dia klik, dia lari. Bila pak dia tak ada, dia alawak dengan mek dia. Tapi dengan saing dia, dia belok lah. Belok. Dia sayang dia mari kat jujur ni dah. Dan mek dia tak ada, tak tanya berah mek dia dah. Budu dah mek ikan dah tak ada. Ni anak jamin baru. Ini alamat kiamat. Ha ni ayat. Tengok hak berlaku di masa Rasulullah. Contoh besar sekali dalam riwayat ada cerita. Sobat Nabi. Apa ni, duduk semayah lik belakang Nabi semua. Apa panggil ahli ibadah. Apa panggil ahlul ibadah. Namanya Al-Qamah. Nama dia Al-Qamah. Sobat Nabi duduk semayah lik belakang Nabi jadi makmum Rasulullah. Tiap-tiap hari. Haa, tu nak ayat tu. Nak ayat tu Al-Qamah. Satu hari dia jatuh sakit. Apa ni maradul maut. Sakit nak mati, sakit berat. Sobat lain dia pergi ziarah. Tengok Al-Qamah tak mari semayah, dia pergi ziarah di rumah. Dia dapati Al-Qamah dia tidur sebing siap dah. Sakit berat. Bila sakit berat, dia talqin. Dia talqinkan Al-Qamah. Dia ajar mengucap. La ilaha illallah. Itu dia Al-Qamah. Mata dia kelip. Kelip. Dia tarik pula. La ilaha illallah. Itu dia. Isyaklah. Dia tu Al-Qamah kata. Turut ku kata. La ilaha illallah. Tu dia. Susah hati dia. Akak punggung turun. Rumah Al-Qamah pergi masjid. Gi cari Nabi masjid. Nabi baru sudah semayat.
Wi salam, assalamualaikum. Wi salam ke Nabi dan sahabat-sahabat. Ada klik-klik dah sahabat, tapi masih ramai lagi dalam masjid tu sekali dengan Nabi. Sudah sampai. Nabi tanya, apa menggaduh kerana dia lalu tu? Ada apa? Ya, ya. Ya Rasulullah, aku mari di rumah Al-Qamah, ya Rasulullah. Aku mari Al-Qamah, Al-Qamah sakit, ya Rasulullah. Sebab tu dia tak mari semaya, ya Rasulullah. Dia sakit nak mati, ya Rasulullah. Tapi pelik, Rasulullah, aku ajar mucak tersi kata, ya Rasulullah. Tersi kata Al-Qamah, ya Rasulullah. Dunia, ya Rasulullah. Apa, ya Rasulullah? Ah, sahabat mari mengadu. Rasulullah bila dengar lagu tu, akak punggung gila dah. Akak punggung dengan sahabat-sahabat di rumah Al-Qamah. Hani nak cerita kata sabik dengan ibu apa. Gi sapa rumah Al-Qamah sekali dengan dia tu sani. Naik tak rumah dia aja ngucak Nabi dia tengok. Tu ada klik. Ha Nabi ajar sendiri ngucak Nabi talqin. La ilaha illallah. Tu dia. La ilaha illallah. Tu dia. Berkali-kali Nabi kita tarik mengucap saat ni tu. Ha, Nabi talqin. Lalu tu Nabi tanya bini Al-Qamah. Hei isteri Al-Qamah. Al-Qamah ni masih ada lagi ke ibu bapa dia? Kata di bini dia, dak ya Rasulullah. Ayah dia meninggal lama dah. Tapi mek dia ada lagi, ibu dia masih ada lagi. Nabi kata, di mana mek dia? Dia tunjuk isyarat. Nuh rumah dia bucu lain dulu. Jauh juga. Ha, tu lain dulu. Nabi kata, hei Bilal ibnu Rabah. Hei Bilal, hei Sayyidina Ali. Mungkin teruk ke? Mungkin teruk ke? Royak terkusuh mari. Dua orang ni pun selalu. Sobat-sobat lain lagi ke? Nyok, nyok siapa rumah mek Al-Qamah. Tanya-tanya orang jumpa. Mek ya bokok, dah tua dah. Tua dah. Duduk sore di rumah. Ha, tu. Lalu tu lah. Ali pun royak. Moci, ni ke mek Al-Qamah? Yo, yo. Moci, amun royak. Rasulullah suruh moci pergi di rumah Al-Qamah. Karena Al-Qamah sakit nak mati moci. Rasulullah suruh pergi. Mek dia terkena. Malah. Klik buat dua. Nyok, nyok, klik. Klik siapa rumah Al-Qamah Nabi tu. Mananya mek dia? Kata dia Ali, tak mari ya Rasulullah. Terus dia mari. Aku royak dah. Aku ajar tak saya mari. Tapi aku dengar tu bunyi marah Rasulullah. Aku dengar tu bunyi marah. Gini, gini, gini. Nabi kata gini. Ali. Ha, mugi semula. Gi semula. Gi semula. Gi semula. Mugi royak ke mek dia kata Rasulullah suruh mari. Kalau mek dia tak saya mari. Royak dia lalu kata Rasulullah nak bakar Al-Qamah. Rasulullah nak bakar Al-Qamah. Ha, gi semula. Sayyidina Ali dengar Bilal Ibn Rabah. Gi nyok nyok siapa dia tu? Oh ya. Makcik. Rasulullah suruh gi makcik. Malah. Sikit-sikit bining, sikit-sikit bining. Ah, kepecahlah. Ha. Ginilah makcik kalau makcik tak segi. Rasulullah royak kata, dia nak suruh sobat ambil kayu api nak bakar Al-Qamah anak makcik tu, nak bakar tak dunia lagi. Bo dengar lagu tu akak punggung gi sudah mek yo. Tengok seorang ibu beci secara mana dengan anak bila lagu tu tengok dia pergi lagi saya ke anak dia nyok pergi bakok 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 pergi siapa rumah Al-Qamah naik duduk depan Rasulullah. Nabi kata ni kau mek Al-Qamah yo 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 makcik amu nak minta kau makcik tengok anak makcik Al-Qamah sakit sakit teruk tu Al-Qamah makcik mek tengok kau anak dia. Mocik amun nak minta mocik halalah. Halalah segala-gala hok mocik taruk, mocik letih ke apa semua. Air susu mocik ada pek, wipek ke dia. Hok mocik dia letih, dia mengulik dia, dia jaga dia, dia makan nasi dia. Mocik halal belakang ke dia. Redo ke dia dia ke mocik. Mereka terkena. Malah. Sikit-sikit bining, sikit-sikit bining. Ah, Nabi pun dengar dah lah. Ha, Nabi pun dengar lah. Oh, tak payah makcik. Kalau makcik dah si reda. Kalau makcik dah si halal. Air susu makcik, letih makcik. Ha, dia cara Al-Qamah, dia perut Al-Qamah masa makcik. Amo nak suruh sobat orang air kayu. Amo nak bakar. Amo nak bakar tak dunia lagi. Belum tu yang nak bakar lah nak kau esok. Bo dengar di mulut Nabi kata nak bakar saat ni. Lada.
aku halalah kepada anakku Al-Qamah. Selama aku duduk peramu, letihnya aku dulu, masa umum kecil-kecil dulu. Air susu aku muda isa, tiap-tiap hari, tiap-tiap masa. Aku halal belakang Al-Qamah padamu. Bila dengar Nabi nak bakar. Nabi paling ke Al-Qamah. Nabi ajar, Nabi talqin. La ilaha illallah. Al-Qamah pun boleh. Tak. Jadi macam lekatkan dia. Bawa Nabi ajar, make dia halal belakang. Dia mengucap. La ilaha illallah. Dia ustaz. Habis. Cuk nafah dah. Mati selalu dah. Dan Nabi tolong mek dia mari halal. Ayat. Nabi paling ke sahabat-sahabat yang ada pada hari itu di rumah Al-Qamah. Hei sahabatku. Hei sahabat-sahabatku pun tengok dah Al-Qamah. Sahabat tu, ya, ya Rasulullah ku tengok. Inilah orang yang diraka ke ibu. Nabi kata, ni orang diraka ke ibu, masa dia nak mati, dia tak boleh mengucap. Tuhan beri kerah lidah. Ni ayat. Mu tengoklah ni. Ni contohnya Al-Qamah. Sedangkan dia ni orang ahli ibadat. Hani ni ayat tu, orang diraka ke ibu. Haa tu. Mujurlah Nabi mari, mari panggil mek dia. Tu duduk semayang, lep belakang Nabi, sobat Nabi, secara tu. Pak kita dah hari ni. Tak termakan gawar kali. Bila diraka ke ibu, ning lah nak yak kat dia. Ning orang nak jadi anak yang soleh hak ni kan. Nak we kenangkan budi ibu kepada anak nak yak. Tak boleh mengucap. Nabi kata pada Tuhan bakar, baik ku bakar tak dunia lagi. Kerana orang diraka ke ibu, tak boleh masuk syurga ibu-ibu, macik-macik. Tak boleh masuk syurga. Dalam satu hadis Nabi kata, arba'atu nafarin haqqun 'ala Allah Ta'ala alla yudkhilahumul jannata wala yuziqu na'imaha. Ada empat golongan manusia hak Allah Ta'ala tak boleh masuk syurga. Nabi royak sendiri, ada si prafit. Manusia tu hendak masuk syurga, tak boleh kecak nikmat syurga. Gapo nama Nabi royak? Di antaranya Nabi kata wal aqu li walidai. Anak yang diraka dua ibu bapa. Hani Nabi, Nabi tak iman, Tuhan tak boleh masuk, Nabi kata. Nabi royak, Tuhan tak boleh masuk syurga. Tak boleh kecak nikmat syurga. Yaitu anak yang diraka dua bapa. Sebab itulah apa panggil kasih kita ni noyak tu. Berpekak-pekak. Berpekak-pekak kasih kita ni. Ha, dalam hidup kita ni. Waktu tu saya kata, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Tu saya kata, aku ni kekasihmu, hei manusia. Di dalam kehidupanmu dunia juga akhirat. Tu hai royak. Kekasih dia, dia ni kekasih kita. Tu saya kata, aku ni kekasihmu, hei manusia. Ada pun mung tu kekasih aku, belum tentu lagi. Tu hai nak kasih kita, belum tentu. Tapi tu hai tetap, kita kena kasih dia. Sebab kasih ni yang pertama sekali kena letak di Allah Ta'ala. Sebelum gapo-gapo Allah Ta'ala kita nak kasih. Yang kedua kasih kepada Rasul. Kasih kepada Rasul kita di hari ini. Yang tiga kasih kepada ibu bapa. Dua ibu bapa. Hari ni ayat. Yang keempat kasih kepada alim ulama. Orang yang makin bersakur daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ha, tu nak ayat tu. Yang keempat, yang kelima tu kasih kepada suami isteri. Tu laki kasih bini, bini kasih tu laki. Lepas tu dia ni, dia tujuh tu macam-macam nak kasih. Kasih ngobok jambu, kasih keberuk. Kasih belakang nak ayat tu. Ha, tu. Mula-mula sekali, ialah kasih kepada Allah. Kasih kepada Rasul, kasih dua ibu bapa. Ha, ni ayat dalam Islam ajar kita. Tidak Tuhan tak royak dalam ayat Quran. Wa qadda rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhan wajib kita jangan disembah melainkan aku ya. Tapi wa bil walidaini ihsana. Mu jangan lupa dua ibu bapa mu tu. Tuhan selepas pada royak dia, royak ke ibu bapa dah. Ini tandanya dalil besar sekali. Ha tu. Jadi Tuhan utama royak suruh baik. Wa bil walidaini ihsana. Dua ibu bapa mu tu kena buat baik. Ha tu ya. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Ada kala dua ibu bapa mu sana itu dia mati dia sorang ataupun tak mati kedua-dua, tapi dia tu pemu ketika dia umur tua esok. Ha tu. Bila tua esok dia tu pe kita.
Ada kala tupai sore, cik kita mati dah, tinggal mek kita dah. Kadang-kadang kedua-dua ditupai kita, tak mati lagi. Maka Tuhan kata, fala taqullahuma uff. Mu jangan jawab mulut mek mu walaupun dia tua. Jangan jawab mulut, jangan kata uff. Wala tanharhuma. Mu jangan dah buat kasar dengan bapak mu. Ha, ni Tuhan pesan sendiri. Tuhan tolong ajar ke anak nak buat kena kebaikan dengan bapak. Wala tanharhuma. Mu jangan buat kasar. Ha ni. Mana buat kasar? Bila mek kita sakit, kita meralalik. Kalau mek kita sehat tak apa. Dan mek kita jadi amapak, jadi amapluk. Ha, 8 bulan dah. Duktika buruk dah belakang-belakang. Anak mula selalu lah. Mek kata nak berak. Anak mula lalu ngepek. Oh, Datuk Ninggak. Dia suat nasib mula nak berak. Lalu lah. Oh. Aku lemah. Kepal mek dia kita lalu berak. Bahkan. Buat kasar dah. Buat kasar dah. Buat kasar dah. Tuhan kata, wala tanharhuma. Jangan buat kasar. Jangan sepak mekmu. Jangan semelih mekmu. Jangan wahuduh ke mekmu. Ini Tuhan lagi syak dalam Quran. Ada. Tuhan kata dengan ayat tu. Haa. Jadi anak lima beradik nak jaga mek sorai tak boleh dah. Sedangkan mek beranak sorai je lima beradik. Mek beranak sorai, mek belah sorai, mek ngatik sorai, mek suak nasi sorai, mek wipek sorai. Mek dukung sorai-sorai lima beradik siapa umur 18 dia minta duit ke mek lagi. Umur 18 dia mohon dah mek duit, mek duit, mek duit. Tak boleh wiyasa lagi ibu bapa. Lima beradik. Tapi lima beradik ni bila mek sakit tak boleh nak jaga. Tak boleh nak jaga. Tak boleh nak jaga anak ni. Ya. Inilah anak yang tak soleh lagu ni. Tapi dia anak soleh. Oh, jangan. Dia tak tahu mek dia. Buruk secara mana tengok. Sejarah Rasul. Sejarah. Apa ni. Apa ni. Tabi'in. Kibar tabi'in. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Orang Yaman. Galah mek dia duduk di negeri Yaman. Sampai Saudi. Wahji. Galah mek. Orang lain, orang lain hai utah dia galah mek dia pada pasir. Uwais Al-Qarni. Orang ni suhu di langit. Malaikat kenal belakang Uwais Al-Qarni. Tapi di bumi manusia tak kenal Uwais Al-Qarni. Sehingga Nabi kita kering saleh kepada Uwais. Sebelum Nabi mati, Nabi kata, Umar, Ali, ingat. Kalau aku mati, aku kering saleh kepada Uwais Al-Qarni. Ingat orang Yaman dia. Orang terkenal di langit, malaikat kena belaka. Doa dia bila dia berdoa, makbul selalu dah. Minta hujan, rum. Minta hujan, hujan, rak. Tu noyak doa dia. Hei Umar, hei Ali. Bila mu jumpa dengan dia, suruh dia berdoa untuk kamu. Tu Nabi Khisalai belum Nabi mati. Uwais Al-Qarni. Ha tu. Apa tu? Galah mek dia. Sebenarnya dia masa Nabi. Kalau dia pergi Madinah ketika tu, dia boleh disobat Nabi. Tapi dia tak pergi, dia jaga mek dia tua. Dia jaga mek dia tua. Jadi gelar dia tak boleh panggil sobat. Panggil dia tabi'in. Hanis Uwais Al-Qarni. Nak pergi jumpa dengan Rasulullah tak boleh. Kerana mek dia tua, dia nak belok. Ha ni. Tapi doa dia mustajab. Tu Nabi royak sendiri. Bila lah Nabi mati, masa Saidina Umar jadi khalifah. Baru Umar saat ni tu pergi royak. Pergi jumpa. Bila musim haji Umar dengan Saidina Ali gi nak gi apa gi di Mekah orang Yaman. Gi tanya sana kenal ada Uwais. Orang mari buat haji kata kenal. Uwais mari ke dak? Uwais Qarni mari ke dak? Mari. Duduk di mana? Nu tempat utar. Duduk jaga utar orang ambil makan upah dia orang sesak. Orang sesak Uwais Al-Qarni. Dia makan upah jaga utar orang duduk di parking kereta lah kata lah ni kak. Ha, tu. Umar pergi siapa? Assalamualaikum. Dia pun paling tengok. Waalaikumsalam. Muka Uwais Al-Qarni. Dia tengok. Mu tahu mana nama aku? Dia tanya. Mu tahu mana nama aku? Aku mari ni. Aku tahu nama mu. Rasulullah. Kisalaikmu. Nabi Muhammad. Kisalaikmu. Uwais. Tengok. Mati. Ha, masa Abu Bakar. Masa Abu Bakar. 2 tahun ni boleh jadi khalifah. Lepas tu baru Umar. Ha, baru Umar jadi khalifah. Umar pergi jumpa Uwais Al-Qarni masa musim haji. Ha, tu. Umar pun pergi salih. Umar aku mari sapa salih Rasulullah Uwais. Aku tak ada gapo dak, aku mari nak pergi royak salih. Rasulullah ke salih ke mung Uwais. Ya pelik. Rasulullah kenal mana? Nabi Muhammad kenal mana aku? Melekat royak siap dah. Ni nak no, ya tak orang fisik dah dunia Uwais Al-Qarni orang Yaman.
Ha, pasal apa dia Tuhan melio? Dia jaga mik dia. Dia galah mik dia ke wahji la ilaha illallah. Kawan makan ni gatun tekak. Galah. Galah siapa tak gerak betilu. Belum nak galah mik dia tahu tak? Kau dia di negeri Yame, dia beli anak lembu sekoh kecil. Pagi-pagi dia piko, dia kepong anak lembu naik tak tahu bukit tu. Kita amat tahu bukit, aku pun tahu bukit. Dia Yame. Orang kapung kata, korni ni gila sungguh. Uwes ni gila dah apa ya. Upu kau bawah ni belana datang kita amat tahan. Kau sari, kau besar. Ya Allah kepong. Lembu besar nak hari. Ya Allah, lak kerana dia dua dan hari. Tak perasa kata lembu tu besar taruh mana. Ya Allah, mat. Siapa yang kata kena? Gaung ni uai ni. Apa tak tambah kau ni? Dia nak lembu besar dah. Padahal dia duk training nak galah mek dia pergi ke Mekah. Tu nak ayat uai Al-Qarni. Nak galah mek dia pergi ke Mekah. Takut tak lak. Dia beli anak lembu. Galah anak lembu naik tak tahu bukit. Ha, Buah pagi galah naik. Lepas tu dia heret turun. Tapi lepas pagi galah naik. Ha, dia mahu tak tahu tujuan dia. Noyak. Satu hari dia galah mek dia. Noyak tu sore belok ibu. Allahu Akbar. Hak saat ni noyak Al-Qamah. Dia deraka ke mek dia tahu tak. Dia tahu mek dia tak cara ke mek dia. Mek dia tua dah. Dia rumah sore bokok. Dia cari makan. Dia rak dengan orang sedekah ke tepi rumah. Anak ada. Anak muda lagi. Tapi duk lock mek dia tak cara. Sebab tu mek dia kata sikit-sikit bining. Jadi mu ni gaduh dengan bining. Tak gaduh dengan aku dah. Marah kok Al-Qamah sana tu. Situlah talih mengucap noya tu. Hari kita belalana. Ha, tu lelaki tak padu ke mek ke tak padu ke cik dia. Kena geduk dengan bining. Kena dia takut bining. Banyak kita. Klik kapung kadang-kadang nak widuik bining. Tengok tu bining dulu. Nak widuik ke mek kita tu. Ha. Gitu mek dia tengok bini dia tak ada. Turut tanah. Hidup kena takut bini tengok. La ilaha illallah. Kita nak widuik ke mek kita. Siapa susu ke bining. Ha, ada belanda sama kita pun. Kita jadi bining ni, orang tinggal nak ayat, kita jadi bining ni. Bila tu lelaki kita tak klik lama, memek dia, kita suruh hati. Weh, mung bapa tak klik tengok mek hati, cik tu. Ada gapo dia tu berah-berah ada gedak tu. Ha, sekelaming tu lagu mana duduk tu. Ha, beli wah parut ni, weh, deh. Ni, ambil duit 1,000 ni. Ha, tu klik tinggal ke mek tu. Kita bining nak suruh. Tu baru betul. Jangan tengok bini wui ke duit kecil dia lalu dah. Oh, gua mengok tahu aku corang. Wui sama. Oh. Ha, tak boleh aku tu. Abang ni, oh tak boleh. Bini aku tu tak boleh, Hani no ya kita reti no ya. Jangan. Tu no ya tu Al-Qamah. Pasal mek dia marah. Pasal bini. Pasal Al-Qamah turut bini belaka. Siapa mek dia pun tak cara. Hani kita belana-lana ni. Lebih-lebih lagi mek kita nak poso. Tanya hari dah. Anak tak ada klik tengok lagi mek ada gapo. Berah ada kedok, garai budu ada kedok. Ha tu nak ayat kita. Tak cara. Sebab tu orang taat 2000 apa ni tak ada dah. Orang baik dengan 2000 apa tak ada dah. Ha tu nak ayat tu. Tuhan wik berkat teh. Tengok dalam hadis Nabi ke? Dalam hadis Nabi duk cerita tu tetek orang deraka dua bapa. Nabi kata tiap-tiap manusia. Nabi kata orang yang deraka kepada Allah Taala, Tuhan tak azab selalu, Tuhan tak akhir. Tuhan pelewatkan azab dia di akhirat esok. Nabi kata, siapa dia deraka ke Tuhan? Orang tak semaya. Tuhan tak turun azab. Tu orang tak puasa, Tuhan boleh pelewat di akhirat esok. Dia tahu wak dah dunia. Tu Nabi kata, Tuhan pelewat azab di akhirat esok. Malaikat orang yang deraka dua ibu bapa. Ha tu, malaikat orang yang deraka kepada dua ibu bapa.
Apa tu? Jadi orang neraka tu apa? Tuhan bayar kis selalu dah. Apa bayar kis? Tuhan tunjuk dah dunia selalu dah. Nampak dengan mata selalu dah. Orang neraka tu apa? Nampak cerah-cerah dah. Orang ni buka kedai dah mampu. Orang ni kalau bini cerah tangga habis. Orang ni duduk apa mana orang pakai peci belakang. Ni Tuhan tunjuk dah dunia. Tuhan tak tetap lewat akhirat sah. Kalau dosa lain tak apa. Jangan dosa dua ibu bapa ya. Dosa dua ibu bapa, Tuhan tak pelewat dah. Tuhan tunjuk dah dunia hari ni dah. Sebab tu kita, siapa dia malam ni. Kau ada mek, kau ada cik hari ni tak mati lagi. Pagi-pagi kita perlu mek kita. Kita perlu mek kita, kita siung mek kita. Kita katalah mula-mula perkataan dengan mek kita kepada nama. Mek, maaf kita kata, mek. Ni dia antara ni. Mek, maaf kita kata, mek. Ha ni kita perlu mek kita pagi-pagi. Siung mek kita. Kerana dia siung kita ni, kita berak tah dia. Kita jeluak tah dia, habis. Habis kain baju dia. Tapi dia siung situ. Dia siung situ, anak dia. Kita siung lah dia dah hari ni. Mulut kita kena ayak, mek, maaf katik kita, mek. Takut mek, dia sipel lah hati, mek. Dulu kita muda-muda, mek. Kita ni kerah perut, mek. Mek murid semua kita dulu. Mek ngepek semua. Mek jangan boleh hati lah, mek. Mek reda lah dengan kita, mek. Mek halah kita belakang, mek. Ha ni, kita dengan ibu apa hari ni, ngak molek. Ni, orang okay, ada lagi ni. Kau tak ada, pergi kubur. Pergi zairah kubur, pergi kubur baca kulhu hati. Dan kita ingat dia nak yata. Hani nak yata. Nak yata, kita dengan ibu apa. Sebab tanggal tu. Ha, sebab tu kita dah hari ni, kena jaga, habis-habis jaga. Hari ni nak buat gena, nak buat anak kita, nak ni nak wikti benda ni. Anak kita dah hari ni nak wikti benda ni. Tak sewi diraka dua ibu bapa. Ha, tu nak ayat tu. Kita nak buat gena. Sinilah hari ni kita kena oberung banyak sekali hari ni. Kena oberung wik anak kita, wik masuk jeliru dalam jiwa. Baru dia nak jadi anak yang soleh. Kata lagu tu tak ada jalan, tak ada jalan. Lebih-lebih lagi panggil generasi baru. Anak rung baru ni, hok beranak dalam faifa dah. Ambo ni beranak dalam pelita minyak lagi. Ni, ambo ni beranak dalam pelita minyak lagi nak ayat tu. Ha, ketik nyamuk yang beritah dulu. Budak lah ni dalam faifa dah. Budak lah ni tak suka budak dulu. Ni nak ayat. Hari ni budak boleh hati. Dia tak tahu tak make dia cak ke apa, susah ke apa, pakai coli ke, pakai selipan cepik ke tak. Dia tahu nak ya budak lah ni. Kerana make dia jamu laka. Nak ke lucing beli sejabik. Nak ke saikrok beli sejabik. Nak cakiau tes sejabik. Kenyik semua dia. Tak tahu kata nilai ibu dia tak ni pok-pok ni. Apa panggil sesok ke raya. Dia tak boleh dengan dia, dia alawa. Budak learning dia tak boleh dengan dia, dia alawa. Dia tahu nak ya. Dia tahu nak ya budak learning. Sebab tu kita kena berong. Wih banyak sekali wih anak kita jelira masuk ke dalam. Wih dia pandai nilai harga dua ibu bapa. Wih dia tahu kenangkan budi dua ibu bapa. Ha tu. Sebagaimana tu ada ayat tadi lah. Nah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Bila nak kecek dengan mek mung kecek molek-molek. Kecek molek-molek jangan kecek dengan mecok-mecok. Jangan kecek dengan bongoh-bongoh tak leh. Kecek molek. Waqfit jana hazul liminar rahmati. Bila mu nak jalan dapat ibu bapa mu kena menyokok-nyokok. Waqfit janaha suruh mengenahkan bahu-bahu-bahu. Kita panggil nyokok-nyokok-nyokok. Bila mek kita duk dapat, cik kita duk dapat, kita nak lakoh ke dapat dia. Tuhan suruh kita ni nyokok-nyokok-nyokok. Hani Tuhan ajar dalam Quran lima perkara. Anak terhadap dua apa? Akhir sekali Tuhan kata kena wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Hei anak doa katik komekmu tu, cikmu tu. Rabbirhamhuma. Hei Tuhanku bagilah rahmat kepada dua ibu bapa tu ni sebanyak-banyaknya. Kama rabbayani saghira. Sebagaimana dia duk mengasuh aku, sebagaimana dia duk pera aku, sebagaimana dia duk mengolek aku ketika aku kecil-kecil dulu. Ni Tuhan pesan ke anak, ajar anak nak minta Tuhan lagu tu. Tuhan ajar nak minta ke dia. Allah, pak ugama pun ayat tu comel, comel, comel.
haning ibu-ibu ayah-ayah hari ni nak ada. Kita kena usah lah. Kena usah sedaya upaya. Ini nak panggil kebahagiaan kita. Ni yang panggil kuam suk hok tejing. Kuam suk hok tejing. Hong kita duk cari-cari ni dah bahagia. Dek anak kita comel tak ada bosan dah. Oh, dek anak comel tak ada nak kecek dah. Anak tak ada raka dua ibu bapa. Anak sentiasa di tepi kita semua. Anak di siung kita semua. Ingat kita, alhamdulillah, ya Allah. Belah tak boleh buka pondok pun tak apa. Jadi anak yang soleh. Ingat, ingat bila kita mati, dia pergi kubur pula. Dia pergi kubur pula. Mungkin Nabi dia royak, banyak oleh kubur ni, supaya lemah air dah. Innal mayyita fil qabri kal gharikil mughawis. Orang mati dalam kubur, supaya lemah air dah. Yang tadziru da'watan tulhikuhu min akhihi. Dia tunggu doa daripada saudara dia. Dia tunggu doa daripada anak-anak suruh berdoa. Ni anak soleh berdoa ni. Kalau Nabi kata, wawalading soleh india da'ulah. Anak soleh dia berdoa. Kita ibu dia, kita pak dia. Dia dia berdoa kita. Kalau tak mati dia berdoa, sekarang kita tak mati. Kita mati dia dalam kubur, dia berdoa pula. Karena orang dalam kubur, orang susah dia tunggu doa. Tu yang taziru da'watan tulhikuhu min akhi. Dia tunggu doa-doa. Au sadaqatillahu. Nabi katalah dia tu. Ataupun dia tunggu sedekah. Dia tunggu sedekah. Kalau kubur dia tunggu sedekah. Sedekah katik komik kita meninggal dah. Niat pahala usaha dia katik. Pergi tengok katik kubur dia. Lagu mana kubur dia. Wisalek dia di kubur. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya mek. Assalamualaikum ya ummi. Assalamualaikum ya abi. Tuh, wisalah kecik kita kemek kita. Allah, Allah, Allah anak yang soleh aku ni. Ha, tino ayat tu. Jangan kita tak ziarah kubur cik kita mek kita. Ni no ayat sapalah. Tu Nabi kata faiza alhaqathu khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Bila kita doa dia, bila kita sedekah dia, Nabi kata, khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Lebih comel kepada dia daripada suti dunia dan juga isi-isi dunia. Ni orang kubur nak ayat berhajat sangat-sangat kepada kebajikan, kepada doa anak-anak. Ha ni nak ayat. Hari ni hamba royak, kita dah kita dah tak darah, tak berasa lagi. Dan kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tahu kita rasalah apa doyak hari ni begitu harga sekali. Ha ingatlah, ha siaplah, ha siaplah, ha siaplah. Di mana anakku, di mana ni eh? Lah adiklah di mana ni geno mek ni? Lu keringlah kubur ni. Geno tak ada siapa dia siapa gapo ni. Ha kita learning mek kita dalam kubur. Dia ngepek kita. Sikit lagi kita ngepek anak kita pula. Nak bagi anak kita tak ingat kita tak ada royak ke dia. Tahu mahu yang terosak, pagelak, 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 pagelak. Itu no ya, tak ingat dah kita. Karena kita tak pernah kerusus dia untuk mengingati kita. Ha, hari ni. Hari ni penting kali hari ni nak hidup ummah. Hari ni ummah dari ni no ya tu. Sinilah panggil hijrah. Membawa kebahagiaan kita. Ha, kita kena hijrah. Kita kena hijrah moci-moci no ya tu. Baru tadi boleh jadi ahli syurga lah ta'ala. Baru kita boleh jadi ahli syurga ta'ala. Kalau kita tak hijrah, tak ada jalan kita. Tak ada jalan, tak ada jalan. Sebab tu, nak yata ibu bapak semua. Kita nak jadi ahli syurga ta'ala, kita kena buat sifat-sifat tak comel. Sifat-sifat tak comel, buat lah, buat, buat, buat. Gapa nama sifat tak comel? Sifat yang Allah Ta'ala merka, sifat mazmumah. Ha, sifat mazmumah. Sifat yang Allah Ta'ala marah. Tak kira lah gapa nama pun. Gama nama, tak ada kira. Ngopak ke orang, buat tu beritahu habis. Pelaga orang, buat pun habis. Tengok nak. Haa tu. Apa ni, deki ke orang, buat pun habis. Tak ikhlas dengan amalan, buat pun habis. Semua yang tak domain tu, kita buat pun habis. Fok jatuh pun dimakia lah. Kaum, kaum bapak sebab tu. Kita tahu ke apa hati dalam masyarakat tak kena kita. Dan mula kerja kata, kita kedekuk. Buat kedekuk. Jangan kedekuk. Dia tahu dia tu canggih tu. Kalau pergi makan mahu orang kau sedap lah kau. Sedap, sedap, sedap. Mahu dia, oh, tak angin kali hebau. Kalau mahu dia kat lah, darah tinggi, dah tinggi, teh mu palah celah tu. Kalau mahu orang lah, sup, pak kali menambah. Kalau mahu dia tak boleh, tak boleh, darah tinggi, darah tinggi. Oh, dia kena ke. Ha, canggih lah tu.
Buat benda. Kita jadi orang manusia yang comel. Kita senyum laka, jangan baloh. Bersatu padu kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Pakaklah di atas kebaikan. Gapo nama baik molek sepo kau ibu hari ni. Neh, pakak pun dia tengok atas kebaikan. Baca Yasin lah, gapo lah, zairah tu lah. Era ni apa ni? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hanna ya khija sama di atas kebaikan. Wala ta'awanu 'alal ismi wa 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kita duk pakak di atas dosa. Di atas tak comel, jangan. Ah, tu ayat tu. Sini kita mulai ni. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Baru kita nak hidup apa ni perpaduan. Baru nak jaya gapo yang kita usaha di hari ni. Kata di situ tak ada jalan moci-moci. Oh, nak ayat tu kita. Ha ni nak ayat tak ada dah. Ha ni kada. Nah, kau ibu ni banyak sebab ni. Kaum ibu ni banyak amun raya. Satunya ngopak. Retino ya beri ngopak lo dan ngopak go sepuang kecau nak bau dah. Pak. Ya suka. Nanti butir tu. Dayo ada tiga orang go, tiga cerita. Mula tu yo tu raya dulu. Raya pia, tu raya tepi rumah dia tu. Kena bini lari. Tu laki busuk ketiak. Suka lah. Ah, buat dia kelak dekat. Bah tu royak pula dan kena oh dia tu lah tahu dah. Perut besar pak bulat. Buat kelik perut tu surat tu. Ah, ngopak orang dia. Perut besar. Ha, jajalah dia jajalah kapung, jajal royak habis. Ha ni. Ni perangai jahat ni. Tak leh. Katuk. Ha, jangan. Jangan dekecik hak orang. So deki tak leh kat deki. Allah deki ni kat la ilah. Napalah ilah. Orang lain beli kereta kita tak tidur tengah hari. Kita tak tidur tengah hari dia mau beli kereta. Dia tu buat kelik kereta Toyota Rio Paidai. Kita pun tak tidur tengah hari. Kan? Dia berderak rumah tepi tu. Dia royak. Alah tu buat kelik. Tahulah beretek. Ha tu dah tinggal nakik deki tu. Ikut dia lah nak bertel tak bertel apa. Ha, rezeki. Dia dah tak seni. Dia royak rumah ni pula. Alah tak lama lah ambil tu. Nanti tengok kau. Tarik di barisah. Alah. Aku kenal lah puak ni. Ha tengok. Padahal tak ada apa kali. Ni mau beli kereta kita duduk bergaduh lah. Orang tolong lah. Alhamdulillah katik. Lah, awak beli kereta baru lah. Alah, eh, mochi kene rumah no ni hari ni. Lah, nama Toyota Rio. Lah, comel deh. Berapa ni? Ulu, dah demo ni ada duit sungguh lu. Alhamdulillah. Mochi mujulah demo beli kereta kok. Mochi boleh-boleh naik tu pe makan puluk dah apa dah. Ha, kita dah kena sikat lagu tu baru jadi. Tu orang okay, beli mutu beli kereta kita duduk situ. Geno tu tahu mana tengah malam kita sakit perut. Takde kita sakit perut ke? Aduh sakit perut. Tunggu kereta tak kena? Nak kereta ke? Aman buat tu baik. Miak belanan dah. Dia tahu kereta dia. Kerana kita kecil molek. Dia buat tu baik kereta dia. Piping kita pergi mau sakit. Dah tak ada mampu kita. Tidak. Dah bomo tolong. Cuba kita cerita dia. Dia kata, betek. Kau tahu dia tukar kereta kena. Baru kita sakit perut. Aduh. Hidup mampu. Aku malah getah. Sampai pagi esok, apa boleh. Samuk buat so serabuk. Kata kau orang belakang. Duk tak ada bekerja ke apa tu. Hidup mampu. Mampu lah tu. Orang pasal hidup mampu. Tidak. Tukar kereta kata, tak ada laba-laba gebuk. Baik kita baik. Ha ni ya. Ni buku deki lah ya. Sebab tu tak ikhlas. Ni kau ibu ni. Kau jatuh jari sikit. Ada juga kau bapak pun. Kau ibu ni banyak sekali tak ikhlas. Mau tengok. Faham. Kena tak ikhlas. Nak cu. Nak kemuka eh. So di natu badu juga. Okey tinulah ilah nolah.
Kat tepi rumah dia tu lah 108. Lepas dia kata gini, anak dia, anakku jangok sikit ada tu, hidung macam sikit itu kepek ke apa. Aku 200. Badu juga. La ilaha illallah. Belanja tu badu juga. Oh, panak dia tu bih mohok dia, aku pun jateri. Ha, tengoknya badu ni. Tak sama kau lain. Oh, kalau kakak mah, tak nak kecek kakak mah. Nyo pakar sekatu. Pahamu lagi tegak itu sising. Ha, tegak. Alah, hey. Mochi gi bau nak su di kerabi. Kerabi. Loh, hey. Lau luah kerabi lah. Tapi mau lek baju mochi nak lah. Hey. Lah, obok. Pau. Pau. Apa yang tunjuk cicing dia dengan gelap. Allah, Allah, Allah. Okey, tanyalah mochi yang mau lek. Ni beli Mekah lah ni. Oh, pakcik mung dah tu. Kau mula-mula nikah gitu lagi. Kau pergi kapal laut lagi. Aduh, dia tak ada pun lah. Pakar 12 dia bunyi krong-krang. 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 Dia mahu teruk dia aku tu. Apa mocik tu bakal gelai no, ya, tu. Beli Mekah. Allah Allah. Nak cuh. Tak ikhlas. Ini banyak sekali hati ni. Sungguh aku tengok tu no, ya, tu. Banyak. Sungguh orang tu bakal loket. Loket dia. Orang tak buat dakwah, dia tak tak dakwah. Dia luar. Loh, orang tengok panah yang teru, tengok dulu. Ada besar cucu. Nah, sama besar dengan butir je yang beraya di sejik dah. Tengok tak butir je tu. Batu je yang besar di sejik dah. Yang tinggi tu. Dia siung. 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 Siung dia. Allah, tak lihat dah dakwah. Tali tekok ni tujuh kuk pula. Kali kita tak boleh bawah lah dok. Katalah makcik jomel dia. Aduh. Lah, hak ni son ni makcik pun. Ah, tak ada pun lah. Tu dia rakyat tu kita ada pun lah. Hidung juga kemerah. Wak, 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 wak. Dia suka nak cu, nak cu, nak cu. Handa kutu nak cu. Amor tengok perangai. Buat perhabis, buat perhabis, buat perhabis. Nah, nak cu. Benda-benda tak jomel lah. So jangok retina tak leh. Retina jangok ni. Retina coklah jangoklah ilaha illallah. Kalau jangok boleh bukan tak leh Islam tak larang tapi jangok kau tu laki. Hati neraya. Kita hari ni dak jangok nak orang lain tengok ngatuk laki tak jangok. Sebab tu laki tak kerja tu dia pun tak ada kerja tak ada jangok dak. Dok kemeh ngok dalam rumah tu. Mana-mana pun dak sisi-sisi rambut pun dak kemeh dak gitu. Sepuluh singa jatuh dah rambut. Allah, 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 Allah. Oh, okay, Allah cucu jerit juga. Cucu, kecincang-cang juga. Kejuk ketuk. Orang kena rambut sepuluh. Allah, Akbar. Kejuk. Cucu darah. Dia tak sawai je cucu. La ilaha illallah. Haa. Dan lagi yang akan puluknya. La ilaha illallah. Dia cu nak petitik. Cu nak ayat tu, nak ayat tu. Tak boleh jangok ni ayat. So pakai air bahu orang tino. Boleh teka duduk tak rumah nak tidur dengan lelaki pengah-pengah air bahu. Bedok kau gapa nama. Nak pakai hijab muda tak satu pelupuk mata. Pakai. Ni pakai ni. Cik. Dia boleh mulut diwak kuku. Apa tak apa. Ha tu. Teka tu lelaki dia tak rumah. Lah. Nak pakai spendo saja tak apa. Jangok-jangok pakai luar lalai saja dengan baju lalai. Tapi kata itu kejap lah. Takut buat minta sedekah lagi. Namun buat dia buka misalnya tak jawab dia buka lepas tu. Ah kita dah main masalah semua tunggu. Boleh negak lagi tu jeng tunggu lah. Supaya kita clean naik darat dah begini. Kalau nanti dia nak pergi duit dia. Negak. Nak pergi duit tapi minta sedekah. Kalau jangan masuk, jangan masuk. Hulur dulu. Pak Yaka. Apa dia dah main. Dah main masalah. Alif tu dah ya. Tapi nak ayat tu, tino halal dengan tu lelaki. Wah, itu lelaki tu puah-puah. Pasal mana dia mau mikuam sama, puah. Apa lagi tambah hati tu lelaki tu. Tambah tu seboleh-boleh. Ha, tu nak islah. Ha, tu. Kalau kita nak gangga puluk, dengan tu lelaki kita tak kita. Jangan tak apa. Lah, ha. Jangan tak apa. Tengah tu lelaki tu. Ni dok di ramai-ramai, jangan. Kau jatuh pun ada lah takung tu. Kau tino pun ada. Mujer pun ada. Bini orang pun ada. Allah. Kita jangok lah dah. Tengok dia bau wak 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 wak. Jatuh dia sebuah wak wak. Tengok tu kena mani rai bahu lah kau ni.
Kelisih pak depo tu bau dah. Allah, ha talih tu. Harah macam Cina ya tu. Kita dosa lagu tumo tu. Talih, talih dalam Islam talih. Nak menarik kan orang jatuh talih. Boleh kata laki kita ya. Sebab tu nak gagal puluh kita jangan tak apa. Lepas tu kata dengan nikah. Heh, kat ni ya. Nampak putih mata dia klik lah. Lah, tak apa. Tak apa. Hak ni pun tak nampak. Pas naik kat kereta tak apa. Tak cumi enggak. Tak apa. Lagi cumi wek mu. Tengah. Wek tu baik dah. Dia lagi tengok pak. Oh. Brrrr. Lu mek mu. Jangoknya. Tengok. Dia lagi baru tengok. Kena. Bini cabut nikah tengok dah. Lu mek mu dah. Kalau aku berasa pokok baru bini gitu ya memang dia. Kalau ha memang ai Datuk ni kat rumah hai sungai. Ha dia dah apa? Ha kita jangok tu laki, laki buat kena. Kalau memang kereta tak tak lembu bila blok 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 blok. Tak ada lead dah kereta. Dia bergaduh dengan mak dia. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Dia dah. Ha kerana tu laki kita tengoklah kecantikan kita tak apa. Kita nak dengan dia seksi, kita seksi lah. Awak mak saleh pun tak apa. Lagi rumah kita, jangan bidak orang lain dah. Kucing tak apa. Kucing tak apa. Orang tak boleh, jangan lah. Jangan turun tanah. Lama bakal seksi turun tanah. Sida ke ayam baru basa. Tu bini, dia basa tu kotik suku dia tu lah. Bini tu imej seksi dia basa. Kena, dia basa tu itik derah, tu kotik balik utuh. Kena, like, ya terkejut break tak apa. So, kau temu dah. This break. Nak terpawang habis tu kau tak. Kena, bini tu email seksi tu hutan tu. Alah, paling tengok kakam. Kalau dah. Tak boleh aku tu. Pernah kata kita kata laki tak apa. Hani nak jatuh reti tu. Nak jangok pun tak apa. Jangok untuk laki kita saja. Jangan duk jangok biar orang lain tengok. Ingat malak kita. Ya, pitenuh. 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 Kita nak, pas kita learning, Allah, berak-berak ni besar kali kita ni. Kita hari ni cukup orang. Kalau jangok pun cukup orang. Ikut dah kuliah kedai mana tu. Mana cudin tak diri kita, tu lah kita cukup orang. Ha, hari ni nak ayat tu tak kira. Mama teringat kepada satu hadis. Ya Nabi kaya atas ni, orang tak boleh bau, orang tak boleh cium syurga. Orang tak boleh tak boleh cium syurga. Tak usah kata nak masuk syurga. Tak usah kata nak masuk syurga. Nak bau syurga tak boleh. Berarti orang ni dia jauh dengan syurga lah. Dia jauh dengan syurga. Tak bau syurga. Tak bau sedap. Ha, tu. Siapa dia tu? Apa panggil? Orang perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Ha, tu. Nak? Orang tino berpakaian tetapi telanjang. Kok mana pula pakaian tapi telanjang? Yang tidak selok dapat orang ke kena? Tak. Maksud hadis ni Nabi kata, ialah orang ni berpakaian, orang tino berpakaian tetapi telanjang. Orang tino pakai baju ketat, seluar ketat. Ni tak bau syurga, ingat molek. Siapa dia ada anak? Siapa dia ada anak tino, ingat molek. Jangan pakai seluar ketat. Tak masuk syurga. Ni nak ayat ni. Ni nyata sekali nak ayat tu. Tak masuk syurga. Ha tu. Orang perempuan berpakaian tetapi telanjang. Ya pakar tapi semua telanjang dah pakai ketak ni. Tak gitu ke? Nampak habis tak body dia. Hanya tak nampak kulit, warna kulit tu. Tapi betul nampak habis. Oh, tak ada dada ni kok dia mahu supaya gelembung dah. Pasal kata ambil jarum cak.